Oke, nah baik teman-teman, malam hari ini saya mau cerita singkat dulu ya gitu ya. Kenapa sih kami itu sering lompatan hidup sering mengadakan webinar seperti ini? Halo Pak Hendrik dari Samarinda gitu ya. Jadi begini teman-teman, teman-teman bisa masuk ke website kami yaitu lompatanhidup.com. Ini ya, silahkan masuk saja ke lompatanhidup.com. Lompatan hidup ini adalah satu apa ya? Satu hal yang kami buat lah, gitu aja lah sebutannya. Satu tempat, wadah. Satu wadah yang kami buat sebagai sebuah perjalanan kembali ke diri menemukan sukses sejati, gitu ya. Kenapa kami membuat lompatan hidup ini? Karena ini perjalanan kami menemukan sumber, perjalanan kami dalam mencari sumber keberlimpahan sebetulnya, gitu ya. Selama ini kami cari sumber keberlimpahan itu sebenarnya ada di mana sih, gitu. Kami sering mencarinya keluar, ya. Kami sering, oh jangan-jangan kalau misalnya kita apa ya, kita jalanin bisnis ini saya bisa sukses gitu ya. Terus saya atau cenderung biasanya nanya saya ini kurangnya apa, kenapa gitu ya. Kok belum sukses-sukses gitu ya. Misalnya. Nah, ini ya teman-teman pernah nggak ngerasain perasaan seperti ini? Kok dia bisa ya, saya gimana? Saya ini bisanya apa? Gimana ya supaya saya sukses? Kok dia kayaknya enak hidupnya gitu ya. Lalu saya ini hidup buat apa ya? Masa ngerjain gini-gini aja gitu ya. Saya ini harusnya ngapain ya gitu. Kayaknya bukan gini deh hidup saya seharusnya gitu ya. Nah, gara-gara hal ini kita itu sering ya ngikutin jalan orang lain gitu ya. Orang lain bisnis A, kita ikut bisnis A. Kayaknya bisnis A itu bisa menjadi sumber yang kita cari gitu ya. Iya gitu. Terus ikut-ikutan bisnis orang lain karena lihat ada yang berhasil. Terus mengikuti ukuran sukses orang lain gitu ya. Kalau mau sukses itu begini, terus kalau begini itu sukses. Ada profesi-profesi populer gitu kan. Ada hal-hal yang sebetulnya kita suka untuk lakukan, tapi kita nggak berani lakukan karena kita berpikir bahwa, apa iya ada duitnya ya, gitu. Ya kan? Terus sering merasa kurang dengan diri dan apa yang dipunya gitu ya. Terus kalau nggak, kalau pengen melakukan sesuatu itu, pengen cepat berhasil untuk membuktikan diri gitu ya. Dan kami sebetulnya sudah kenal dari kelas 5 SD. Jadi kami ini udah lama lah ya sebetulnya kenal gitu ya. Jadi ini adalah perjalanan kami sebetulnya untuk berbagi lah dengan banyak orang gitu. Jadi sampai akhirnya teman-teman kami menemukan guru-guru yang menarik gitu ya, guru-guru yang mengajarkan ke kami bahwa sebetulnya apa yang kita butuhkan tuh sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Nah, malam hari ini adalah salah satu guru kami juga. Ya, ya. Betul. Guru kami bisa dibilang guru-guru awal kami melakukan pencarian ini. Ya. Kalau teman-teman pernah dengerin podcastnya Lompatan Hidup, teman-teman bisa cari di Spotify juga, gitu ya. Kami sering banget menyebut beliau ini, ya seorang Gus Banan ini. Kami sering banget menyebut nama beliau, apa yang beliau sampaikan kepada kami, gitu ya. Sering banget. Jadi beliau ini salah satu guru awal yang membukakan ya, yang apa ya, yang mulai memperlihatkan gitu ya kepada saya dan Ari bahwa oh ada sesuatu gitu ya di dalam spiritual yang sebetulnya juga keberlimpahan gitu ya. Makanya tuh beliau juga terkenal ya dengan trainer spiritual prosperity gitu ya. Jadi salah satunya adalah beliau memberikan pencerahan kepada kami, membukakan kami gitu bahwa sejatinya diri kita itu adalah cahaya gitu. Sejatinya diri kita tuh sumber keberlimpahan tuh sudah ada di dalam diri kita. Tapi lebih baik beliau yang menyampaikan nanti gitu ya. Sebenarnya yang kita cari semuanya ada di dalam diri kita gitu ya. Cuman seringkali kita itu dapat yang namanya belief tularan. Conditioning. Kita menyebutnya kami sering menyebutnya sebagai conditioning gitu ya. Katanya kalau hidup itu harus kerja keras. Sukses ini kalau begini, kalau begitu, gitu. Terus kalau mau bahagia itu harusnya begini, harus punya mobil 10, rumahnya 5, gitu. Itu bahagia, gitu ya. Ya benar juga, itu sih bukan bahagia, tapi senang lebih tepatnya, gitu ya. Hidup tuh harusnya begini, gitu ya. Hidup tuh harusnya begitu, gitu ya. Umur segini kok belum nikah, ya. Seolah-olah ada jalan dan timeline yang seragam, gitu ya. Iya, padahal setiap dari kita itu waktu turun ya berbeda-beda cetakannya, ya, kan. Waktunya gitu. Juga beda, perjalanannya juga beda. Beda, ya. Gitu. Nah, kita tuh sering banget hidup itu dengan kata orang sebetulnya. Kalau mau sukses harus lakuin ini, kalau mau sukses harus lakuin itu, gitu ya. Dan banyak banget belief-belief tularan yang kita apa ya, yang kita lekati, kita ambil ya. Kita ambil dan akhirnya kita itu mau menjalankan apa yang kita suka, apa yang kita bisa, itu ragu gitu.
apa iya ya, tapi katanya sukses itu nggak begini deh gitu. Jadi makanya kita jadi susah sendiri jadinya gitu ya. Ya, kita jadi hidup tuh setengah-setengah gitu ya. Mau ngikutin luar kok kayaknya bukan kita, ya. Tapi mau ngikutin yang kita juga kok apa iya gitu kan. Oh, jadi nah. Sering galau makanya. Yes, makanya kami sering menyebut di lompatan hidup itu bahwa kita itu sebetulnya aslinya kita tuh bercahaya gitu. Aslinya ya. Waktu kita lahir tuh sangat bercahaya, radius keberlimpahan kita tuh begitu luar biasa. Cuman sayangnya kita itu sering dipakein baju sama dunia ini. Pakein baju yang sebetulnya nggak fit sama kita gitu. Belum tentu ya. Belum tentu fit Belum gitu tentu ya. Selaras, ya. Misal baju yang pertama katanya sukses itu harus kerja keras. Jadi teman-teman bayangin ada cahaya yang ditutupin selubung gitu. Kebayangnya kayak apa? Misalnya ini lampu ya, terus tertutup kain gitu. Nah, pendaran cahayanya kan jadi lebih pendek ya. Jadi lebih redup ya. Jadi redup gitu. Itu kalau ditutupin satu kain. Gimana kalau misalnya ditutupinnya 10 kain? Makin redup kan gitu ya. Berapa lapis? Ratusan. Nah, makin ditutupin, radius keberlimpahan kita yang harusnya jauh, yang melintasi ruang dan waktu semesta ini, ya, itu akhirnya jadi pendek gitu. Pas begitu pendek, terus kitanya bingung. Loh, terus saya ini kok susah ya suksesnya? Saya kenapa ini kok hidup itu begitu sulit? Iya, gitu. Karena kita cahaya yang diselubuti. Cahaya yang diselimuti baju-baju ini, gitu. Nah, tugas kita sebetulnya adalah mengenali baju-baju ini, dan yang nggak fit dibukain, gitu. Nah, dibukain supaya apa? Supaya kembali lagi ke sumber cahaya itu. Dan sumber cahaya itu sudah ada ya di dalam diri kita, gitu. Nah, nanti malam hari ini, bareng Gus Banan. Gus Banan, ya. Nah, beliau kan judulnya adalah menemukan berlian finansial di dalam diri. Di ini dalam juga. Diri kan? Ya. Bukan di luar gitu. Selalu balik-balik ke dalam dirinya gitu. Jadi semuanya sudah ada. Yes. Jadi kita tuh sering bertanya, apa iya sih diri sejati saya tuh sehebat itu? Gimana caranya saya kembali ke diri sejati saya? Gimana caranya kita melepaskan baju-baju itu gitu ya? Mm-mm. Nah, untuk itulah kami, saya Rusi dan di sini ada Bro Charles juga yang benar-benar concern banget gitu untuk men-sharingkan ini kepada teman-teman semua gitu ya. Dan kami sering melakukan ini di webinar-webinar setiap hari Kamis gitu. Nah, ya. Setiap minggu pertama kami mengundang guru-guru kami gitu ya. Jadi setiap hari Kamis kami mengadakan webinar seperti ini gitu ya, setiap jam 7:30 malam ada gitu. Monggo silahkan buat teman-teman yang mau datang gitu ya, kontak Bro Charles, silahkan kita belajar bersama di sana. Tapi setiap Kamis minggu pertama itu yang bicara bukan kami, karena kami menyadari banyak orang-orang yang sangat kompeten yang bisa memberikan pencerahan kepada kita ya, untuk kembali ke diri sejati kita. Dan kita juga sebetulnya senang belajar, jadi sebetulnya kita juga excited ya ngundang para guru gitu kan, ngundang orang-orang yang kita sendiri masih banyak banget yang pengen kita pelajari. Kita kupas gitu ya. Gitu. Yes. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, mungkin kita share lagi nih. Ini contoh bulan lalu kita ngundang Coach Yani ya. Coach Yani ini salah satu mentor lah ya gitu. Dan beliau temanya adalah Send Love Ahead, The Power of Love Energy. Ya. Karena kekuatan tertinggi kan ada di kekuatan cinta, kekuatan cinta. Nah, setiap minggu pertama kami selalu lakukan webinar seperti ini gitu ya. Di bulan sebelumnya kami juga mengundang salah satu coach namanya Coach Tio, itu juga menceritakan tentang kesadaranmu membentuk duniamu ya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang senang untuk berjalan bersama kembali ke dirinya, monggo silakan bareng gitu ya. Setiap hari Kamis kita mengadakan Zoom seperti ini. Gitu ya teman-teman. Sambil nanti kita tunggu Gus Banan ya. Monggo silakan teman-teman. Kita malam hari ini santai saja karena kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya, bareng Gus Banan juga nanti kita ngobrol santai, materinya juga materi yang ringan-ringan ya teman-teman ya. Jadi nggak usah tegang malam hari ini, tempatkan dirinya di posisi yang nyaman, tapi tiduran boleh tapi jangan ketiduran ya. Ntar kalau ketiduran bablas nanti gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya sampai sini sambil nunggu Gus Banan gitu ya, sambil santai. Oke.
Ntar ya, kita tunggu Gus ya, Gus Banan untuk hadir. Eh, teman-teman, sebelumnya ada yang pernah ikut trainingnya Gus Banan nggak? Ada nggak? Ya, Training offline maupun online. Online. Ada Mungkin nggak? kalau ada juga bisa sharing pengalaman, ngobrol gitu ya. Yang spiritual prosperity gitu ya. Gus Banan kan ada kelas namanya spiritual prosperity gitu. Ada yang sudah ikut trainingnya? Kalau ada, boleh tulis di fitur chat gitu. Atau buka kamera juga boleh. Buka kamera. Buka Buka apa mic. namanya? Buka mic ya, teman-teman ya. Ada yang sudah ikut? Follow Follow telegramnya telegramnya. aja. Oke, Oh Banini, iya, yes. benar. Di telegramnya, terus di Facebooknya ya. Gus Banan itu suka post tulisan-tulisan yang menarik-menarik. Di TikToknya juga ada? Iya. Muhammad Nurul Menarik-menarik. Banan. Mindset-mindsetnya itu apa ya, sangat membuka gitu. Yes. Betul, betul, betul. Follow Telegram, FB, dan YouTube-nya saja. Oh, Okay. IG-nya. IG-nya Gus Banan. Okay. Jadi ini Banyak ya, follower ya. follower online-nya Gus Banan ya. Wah, teman-teman perlu ngerasain sekali-sekali mungkin kalau ada kesempatannya, ada jodohnya gitu ya, ketemu Gus Banan secara live ya. Teman-teman bisa ngerasain vibe-nya Energinya ya, ya, energinya itu vibes-nya. menarik banget gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu. Yes, Ya, amin, semoga ya. amin. Kami berdua juga udah lama nggak ketemu Gus Banan ini. Ya, kita kapan ya? Tahun berapa ya? Ketemu Udah secara lama. fisik ya, Ya, teman-teman ya. secara fisik. Bacai, Jaim oh profan. ya, Oh oke, ya. oke, 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 oke. Nah, teman-teman, gimana ya? Oh ya, tunggu Belum sebentar. dimasukkan di sini ya. Oke, baik, 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 baik. Oke, nah, teman-teman. Oh ya. Saya sering baca di FB-nya, saya resapi dan banyak mengubah pemikiran maupun mindset saya tentang berapa hal. Mau ikut prosperity, belum kesampaian. Oh ya, nggak apa-apa. Apa namanya, semua ada waktunya, semua ada jodohnya ya. Mbak Aisa, Laila ya, gitu. Mungkin nanti bisa di-share di situ. Gimana tuh? Apa tuh? Di profilnya Gus Banan. Oke, Mungkin buat oke. teman-teman yang belum belum kenal ya, belum kenal dengan Gus Gus. Banan, kita Harusnya sih sudah ya. perkenalkan juga dulu. Karena hari ini kayaknya malam ini banyak teman-teman dari berbagai tempat gitu ya. Yes. Kebetulan kita ketemu di sini. Yes, 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 yes. Ya, kita buka dulu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Bentar ya, teman-teman. Oke. Oke, ini dia. Oke, ini Gus Banan ya. Kami pribadi tahu Gus Banan dari Dari seorang trainer ya, namanya Mas Mas Arief Arif RH. Rahutomo. Beliau ini juga disebutnya Arief RH Vibrasi ya. Teman-teman, Vibrator. beliau bukan motivator, tapi beliau vibrator katanya gitu ya. Teman-teman bisa follow juga akun-akun medsosnya beliau, Arief RH Vibrasi namanya gitu ya. Itu seru juga. Teman-teman bisa bisa banyak belajar juga di sana. Oke, saya share ya. Nah, Mbak Asia, nah saya pun penikmat kutipannya Pak Arief. Iya. Biasanya ini ya, Mas Nyambung Arief ya. sama Gus Banan ini followernya banyak yang sama gitu ya. Benar. Nah, ini teman-teman ya, ini Gus Banan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, beliau ini writer, trainer gitu ya. Jadi beliau sudah menulis beberapa buku, banyak buku gitu ya. Ada 70 spiritual prosperity kalau nggak salah. Saya lupa judulnya apa gitu ya. Banyak buku teman-teman bisa bisa nikmati juga gitu ya. Dan juga beliau punya training namanya Spiritual Prosperity Workshop dan Self Universe Workshop gitu ya. Dan juga beliau pimpinan pondok pesantren
Darul Abror di Purbalingga, Jawa Tengah gitu ya. Tapi beliau ini lintas agama sebetulnya gitu ya. Jadi banyak yang beliau sampaikan ini sebetulnya sifatnya adalah universal. Makanya trainer pemberdayaan dirinya disebut Self Universe Institute ya. Karena bahasanya semesta itu sama kok gitu sebetulnya gitu ya. Bahasa semesta itu bahasa rasa ya, bahasa vibrasi. Penemu terbesar di dunia Nikola Tesla selalu bilang bahwa kalau kita mau tahu tentang bagaimana semesta ini bekerja, sebetulnya kita perlu belajar bagaimana tentang vibrasi itu bekerja, getaran frekuensi itu bekerja gitu ya. Karena seringkali kita itu pakainya logika gitu ya. Padahal Agnes Monica sudah bilang bahwa cinta ini tak ada logika gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mengolah rasa gitu ya, mengolah vibrasinya, itu akan jauh lebih menarik gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman di Jawa itu sering bilangnya sebagai ngaji roso. Kalau ngaji rosonya menarik gitu ya, ngaji rosonya tepat, wah, getaran itu sebetulnya yang dibaca oleh semesta. Makanya disebutnya bahasa semesta itu adalah bahasa rasa gitu. Nah, cuman sayangnya kita dari kecil selalu dibilangin sama lingkungan kita, apa-apa itu dipikir, bukan apa-apa itu dirasa ya. Padahal malah sebetulnya dibilangin jangan pakai perasaan. Oh iya, nggak boleh baper katanya gitu ya. Padahal sebetulnya rasa kita itu menuntun kita untuk ke perjalanan kita menemukan diri sejati kita gitu ya. Oke, kita lihat dulu Gus Manan udah nyampe belum ini ya. Udah jam 8 ini ya. Bentar ya. Udah ada Gus Manan belum? Belum ya. Belum sepertinya. Oke. Belum ada ya. Ya, kita tunggu ya sambil ngobrol-ngobrol. Mungkin sebentar lagi. Ya, karena beliau kan harus ke tempat mertuanya ya. Nanti kalau nggak datang ke tempat mertua, gawat ya teman-teman ya. Nah ini Mbak Intan juga pernah ikut offline-nya di Semarang. Wah. Oh ya. Dan online di FB, TikTok, dan Telegramnya. Semua. Wah, ya. Ini, ya. Lengkap. Lengkap. Lengkap, lengkap ya. Oke. Sambil kita tunggu Gus ya. Gus Banan untuk hadir ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman sampai sini nih gitu ya. Kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang apa ya? Yang oh ya, apa sih alasannya teman-teman hadir ke Zoom pada malam hari ini? Boleh tahu nggak kira-kira? Kok mau-maunya gitu ya? Mau-maunya datang gitu. Mau-maunya apa namanya ya? Hadir, meluangkan waktu. Mau-maunya hadir, meluangkan waktu gitu. Buat nambah ilmu. Oke. Okay. Kalau ada yang dicari, kira-kira apa gitu ya. Atau lagi sedang punya pertanyaan tentang apa gitu ya. Gitu. Saya sendiri juga punya banyak pertanyaan, makanya excited nih dengan webinar malam ini gitu. Nah, ini dari Bro Charles nih. Supaya dapat mindset yang benar tentang uang katanya. Ya, oh, betul. Menarik ini. Menarik. Menarik ini. Gitu ya. Mbak Dini. Mbak Dini, penasaran postingnya selalu bagus. Oke, okay, lalu Bro Vincent ya, mau lihat webinar Gus Banan. Oke. Okay. Ya, jadi ada kesempatan buat berinteraksi ya nanti malam ini ya dengan Gus Banan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, mumpung sekarang belum mulai, mungkin bisa ditulis juga, bisa dicatat gitu ya, supaya nanti bisa memanfaatkan waktu malam hari ini sebaik-baiknya. Nah, itu ya Mas David mau tanya sama Gus Banan ya. Boleh. Dan ini Bro Charles, gimana supaya bisa jadi tuan atas uang gitu. Iya, benar ini satu pernyataan yang menarik sebenarnya dari Bro Charles ya, menjadi tuan atas uang. Karena kita itu sebenarnya banyak berkompromi sama uang. Harus betul ya. Katanya kan harusnya uang itu untuk melayani kita. Tapi kayaknya lebih banyak orang yang melayani uang. Gitu ya. Tapi berkompromi ya, betul. Tapi bagaimana dong gitu ya? Nanti memang kalau kan saya kebutuhannya begitu. Ya. Begitu. Nah, untuk tapi itulah. Bagaimana sih sebetulnya gitu ya? Untuk itulah kita konsep mau dan getarannya itu ya. Dari Gus Banan.
Terus apa lagi nih, Mbak Elsa ya, nggak tahu kenapa begitu baca sekelebatan tentang acara Zoom-nya, kayak di hati ini bilang harus ikut saja. Wah, okay. Mbak Elsa ini menarik nih kayaknya. Udah pakai hati nih ya, pakai sudah hati. Mendengarkan sudah main tuntunan hati. Hati ya. Gitu ya. Ini kalau teman-teman pernah dengar satu satu apa ya, satu ceramah. Tools ya, apa? Bukan satu tools namanya Human Design. Oh. Ya. Dan kebetulan Rusi ini adalah Human Design Counselor ya. Di dalam fitur diri kita itu ada namanya inner authority gitu. Yeah. Nah, inner authority itu satu otoritas yang sebenarnya kita bisa ikuti, dan kalau kita ngikutin itu banyak benernya. Yeah. Bahkan selalu benar malah gitu ya. Betul. Tapi selama ini kita tuh selalu ngikutinnya outer authority gitu. Ya, yeah, inner authority itu kayak GPS ya, yang memang kita udah punya, yang tujuannya itu ya sesuai sama tujuan kita gitu kan. Betul. Jadi kalau orang udah ngikutin inner authority ini, seru sebetulnya perjalanan hidupnya. Seru dan asik aja gitu ya. Nge-flow menarik gitu ya. Lalu Pak Hendrik ya, tadinya mau buat nambah ilmu mungkin ya, tapi pas tadi Kak Ari dan Mbak Rusli, ya, untung nggak dipanggil Pak Rusli ya. Saya sering. Gak apa-apa, dia sering dipanggil Bapak soalnya. Menjelaskan dari awal bagaimana pencarian jati diri, kok itu semua yang saya rasakan. Wah, okay. Oh ya, Gus Banan sudah masuk. Gus Banan sudah ada. Ya. Oh, keasikan kita ya. Oke. Wait. Sebentar. Nah. Halo. Selamat baik malam. Teman-teman yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya datang juga gitu. Artisnya. Gus masih di mute nih, Gus, gitu ya. Belum dibuka, Gus, mic-nya. Masih mute. Sebentar. Ya. Gus Banan masih di mute nih. Sebentar. Artisnya sudah datang. Ask to unmute. Nah, okay. Gus, itu saya udah ask to unmute. Bisa dibuka. Mikrofonnya bisa dibuka, Gus. Jadi ini. Oh iya. Oh iya. Selamat malam, Gus Banan. Selamat malam, ya. Maaf baru bisa hadir, ini agak telat karena ada terlalu mendadak. Ini aja ya pamitan, tadi cuma absen datangnya. Yang penting absen ya. Enggak apa-apa. Yeah. Ini pertama-tama terima kasih Gus atas waktunya. Ya, yeah, terima kasih. Sama-sama juga. Terima kasih. Yes. Ini masih mau nunggu waktu apa gimana? Kita langsung sudah? Aja Gus Banan. Karena oh, yang gitu? Ditunggu Gus Banan. Oh gitu ya. Oke. Okay. 30 menit tadi. Selama 30 menit tadi kita sudah menunggu-nunggu Gus Banan. Jadi teman-teman akhirnya yang ditunggu datang juga. Yeay. Ya gitu ya. Beliau ini seorang writer, trainer gitu ya, pemberdayaan diri dan beliau ini paling sering kayaknya salah satu nama yang paling sering kami sebut di podcast Lompatan Hidup. Di podcast dan di tulisan saya juga beberapa. Promosi gratis itu. Promosi gratis buat saya. Yes. Terima kasih. Yes, monggo, Gus Banan. Kita tempat dan waktu kami persilahkan untuk kami tunggu nih, untuk sharing dari Gus Banan. Tolong disiapkan ini dulu, apa namanya? Slide-nya ya. Pertama ya. Oke. Okay. Sebentar, Gus. Judulnya. Wait. Siap. Sebentar, saya taruh di mana tadi ya? Sebentar, Gus. Oh, saya malah lupa saya taruh di mana. Saya udah siapin. PDF? Iya, PDF-nya mana ya? Belum dibuka ya? Sudah saya buka tadi. Nah, itu. Ini. Loh. Tadi padahal sudah saya buka. Bentar ya, Gus. Ini. Bentar. Wallahi. Yang tadi, special webinar. Oh, ya, saya udah tunjuk loh. Maaf. Jarinya kurang gede kayaknya. Oke. Saya siap. Ini dalamnya. Bentar, maksudnya juga malah hilang. Ini salah pencet. Gus, kayaknya suaranya agak kurang jelas, Gus Bana. Iya, nanti sebentar lagi. Di sini Zoom meeting komplikasi gini, masya Allah. Oh iya udah ini. Yang picture-nya udah.
Ini Gus? Iya. Yang itu dulu, yang pertama dulu tadi. Yang judulnya dulu. Oke. Yeah. Sebentar ya. Ya. Ya Gus. Cek. Ya suara sudah bisa dengar. Suara? Nah, ini jelas, Gus. Suara saya bisa ditangkap? Udah jelas. Teman-teman yang lain, apakah suaranya Gus Banan apa jelas? Bisa ini, ya? Mungkin bisa tuliskan kalau di bisa, chat. Ya. Untuk feedback, ya. Bisa ditangkap, ya? Ya, jelas. Sudah jelas, Gus. Ya? Ini sudah jelas, Gus. Jelas, ya, jelas. Okay. Ya, silakan, Gus Banan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua teman-teman di sini. Yang malam hari ini saya diundang oleh Mas Ari Agung Wahono sama Mbak Christabella. Jadi malam ini kita bersama-sama belajar. Saya sendiri juga tidak berniat mengisi di sini, tapi karena diundang ya beliau sahabat-sahabat saya, maka dengan bahagia semoga ya apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan bicara tentang menemukan berlian finansial di dalam diri. Jadi ada sebuah kunci, ya. Di dalam diri kita itu ada sebuah kunci finansial yang sebetulnya kunci ini memang sesuatu yang sangat berharga. Tapi kita kerap tidak menyadari, ya. Kita kerap tidak menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada sebuah berlian. Gimana berlian tersebut mampu menarik segala macam, segala sesuatu yang kemudian bersifat finansial, bersifat kerezekian. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan ini, ya walaupun ini melalui Zoom meeting, tentu beda dengan yang di training secara offline, ya seminar tatap muka tentu beda, tapi semoga sudah mampu untuk, sudah mampu untuk memberikan sedikit pencerahan ya kepada diri kita semuanya. Nah, apa sih finansial berlian finansial yang ada dalam diri kita? Oke, kita buka dulu pada halaman yang pertama, silakan Mbak Rusi. Ya, money principle. Kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi prinsip uang itu apa? Yang namanya prinsip itu adalah sesuatu yang menjadi karakter melekat. Di mana kalau karakter tersebut tidak ditemukan, maka auto uang itu juga tidak akan pernah datang kepada kita. Karena uang juga punya karakter. Ya. Di sini saya memberikan tulisan lo berharga, gue beli. Jadi sistem uang itu adalah akan membeli kepada segala hal yang berharga. Segala hal yang memiliki nilai harga, layak untuk dibeli. Kalau memang layak untuk dibeli, maka uang itu akan datang menghampiri kita. Ya, akan datang menghampiri kita. Kalau kemudian tidak layak dibeli, ya enggak akan datang. Seperti ini. Kalau sesuatu itu harganya tinggi, maka uang juga akan datang dengan membeli dengan harga tinggi. Tapi kalau harganya itu murahan, uang juga akan datang dalam harga yang sedikit, dalam bentuk nilai harga yang sedikit. Ini modelnya uang seperti itu. Makanya saya juga pernah menuliskan bahwa karakter uang itu karakter betul-betul karakter matre. Kalau ada yang berharga, dia beli, tidak peduli soleh atau tidak. Tidak peduli baik apa enggak. Tidak peduli positif atau negatif. Asalkan berharga, maka akan dibeli mahal oleh uang. Ini memang sudah menjadi karakter uang. Emas. Ya. Tidak peduli apakah itu emas curian. Apakah itu emas hasil sedekah. Apakah itu emas hasil jerih payah. Asalkan punya nilai harga, maka uang akan datang membeli. Nah, kedudukan manusia juga sama seperti itu. Jadi, yang namanya uang itu kemudian akan mendatangi sesuatu
yang dinilai dapat dihargai. Makanya prinsip uang itu adalah prinsip materialisme. Prinsip uang itu adalah prinsip, kalau orang Jawa bilang itu rai duit, ya. Prinsipnya itu adalah prinsip kalau memang berharga akan saya beli. Ini. Kalau kemudian barang tersebut adalah barang murah, misalkan barang rongsok, ya, barang rongsokan, mau dikemas seperti apapun, oleh uangnya dihargai murah, kita punya berapa gudang, tapi gudang barang rongsokan, ya paling dihargai oleh uang paling senilai 1 jutaan, karena adalah yang ada dalam gudang adalah barang rongsokan. Tapi coba, kita punya 5 gram emas saja, ya, yang tidak sampai bergudang-gudang, punya 5 gram emas saja. Ini dinilai sebagai sesuatu yang berharga. Maka nilai 5 gram emas dengan nilai barang rongsokan yang bergudang-gudang, ini sama harganya. Nah, berarti kalau kita melihat karakter uang yang seperti ini, jika kita itu ingin berharga, jika kita itu ingin didatangi uang banyak, kita itu harus memiliki nilai berharga di dalam diri kita. Ini. Kita harus memiliki nilai berharga dalam diri kita. Kita ambil contoh. Seorang bupati dengan seorang gubernur. Ini nilai harganya tinggi mana coba? Pasti tinggi gubernur. Harganya itu masih bernilai gubernur. Maka rezekinya juga sama. Rezeki yang datang itu lebih berharga, ya. Lebih berharga seorang gubernur daripada seorang bupati, karena gubernur nilai harganya lebih tinggi daripada seorang bupati. Gitu. Nah, demikian pula hal-hal yang lain. Seorang kepala desa, dia punya nilai harga yang tinggi karena punya kehormatan, punya kekuasaan, ya, kekuasaan politik, punya uang. Nilai harganya sudah tinggi. Makanya kemudian uang juga akan membeli dengan harga yang tinggi kepada seorang lurah, kepada seorang kepala desa. Tapi masya Allah, dengan warga, dengan orang yang kemudian mungkin dia itu tidak berpendidikan, tidak punya harta warisan, ditambah menjadi janda kampung, ya. Menjadi janda, sudah nenek-nenek sudah tua, menjadi janda, tidak berpendidikan, harta tidak punya, warisan tidak punya, pekerjaan terhormat tidak punya, tambah menjadi pemulung. Ini harganya rendah, maka rezekinya juga rendah. Padahal kalau dihitung secara nilai kemanusiaan, yang butuhkan uang banyak itu bukan si kepala desa, tapi yang butuhkan uang banyak itu adalah si janda tua. Tapi karena nilai harganya rendah si janda tua ini, yang terjadi apa? Uang yang datang tetap kecil. Sementara si kepala desa, yang kemudian dia itu sudah punya kehormatan, sudah punya harta, malah sekalian rezekinya semakin besar. Dikarenakan dia itu punya harga yang bisa dibeli oleh uang. Makanya yang namanya uang itu tidak hanya persoalan spiritual belaka, itu bukan. Persoalan kesalehan batin belaka, itu bukan. Tapi kalau bicara uang, ya persis karakternya adalah karakter materialistik. Karakternya itu karakter matre. Kalau memang berharga, gue beli. Itu karakter uang. Tidak peduli persoalan apa namanya, ya, persoalan batin, persoalan spiritual, tidak memperdulikan itu. Kalau memang ada harga yang bisa dibeli, sama seperti tempe, kalau memang ada harga yang bisa dibeli,
Maka kalau harganya semakin mahal, uang juga akan datang semakin banyak. Ini loh titik permasalahannya. Nah, kalau menyadari hal seperti ini memang karakter uang betul-betul karakter matre, karena uang itu sendiri adalah simbol daripada materialisme. Ya, simbol dari materialisme. Seorang presiden ya makin kaya raya saja. Dikarenakan seorang presiden itu memiliki kapasitas kehormatan yang bisa dibeli sangat tinggi. Barangkali Presiden Jokowi dulu waktu menjadi gubernur, ya, rezekinya sekian. Tapi setelah menjadi presiden, pasti akan lebih tinggi harganya. Karena ini orang yang kemudian semakin tidak punya harga, prestasi tidak punya, kebanggaan tidak punya, ya, tidak punya kebanggaan, tidak punya prestasi, tidak punya harta, dia akan makin terpuruk. Karena apa? Semakin tidak bernilai di depan uang. Sementara orang yang sudah punya harga diri, orang yang punya kehormatan, punya kekuasaan, punya harta, dia akan makin kaya saja. Maka wajar kalau kemudian ada sistem yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Itu betul. Yang janda tua semakin miskin karena semakin tidak dihargai oleh uang. Yang kepala desa justru dia semakin kaya karena dia semakin dihargai oleh uang. Ini kan sesuatu yang, masya Allah, kalau dibicara adil, bukan keadilan. Tapi inilah sistem materialisme uang. Maka prinsip uang, kalau kita ingin didatangi uang, kita harus membangun yang namanya sistem di dalam diri, yakni apa? Bagaimana diri kita itu berharga. Dan berharganya ini bukan berharga secara batinnya, bukan loh. Berharga secara materialisme. Percaya nggak tidak? Berharga secara materialisme. Makanya kita itu perlu kemudian memiliki sebuah prestasi yang membangkitkan diri kita bahwa kita itu punya harga diri, bahwa kita itu berharga. Kita perlu sebuah prestasi yang menjadikan diri kita ini semakin berharga. Mbak Christabel Rusi, ya, beliau itu menulis buku. Senang beliau itu nulis. Telaten. Sampai ada rezeki silit ayam. Itu pernah disampaikan sama saya. Nah, itu loh. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka Mbak Christabel Rusi itu dengan menulis, dia menemukan harga dirinya. Menemukan rasa bahwa saya berharga. Dan beliau tidak peduli. Nggak tahu saya, beliau menulis sepanjang itu dibayar apa enggak, saya nggak tahu. Tapi karena beliau dengan menulis, menemukan rasa berharga di dalam diri, ini adalah cara bagaimana supaya kita itu memiliki harga di depan uang. Makanya ketika kemarin ada seorang yang membangun kreativitas hidup, itu hakikatnya dia itu sedang membangun harga supaya dibeli oleh uang. Maka barangkali tulisannya Mbak Christabel Rusi tidak viral. Barangkali bayarannya kecil secara bisnis. Tapi kalau kemudian sudah bisa menghargai dirinya melalui kreativitas menulis, itu artinya beliau itu sudah membangun bagaimana menemukan prestasi dalam hidupnya. Wah, saya penulis. Perasaan sebagai seorang penulis itu beda sekali dengan perasaan sebagai seorang pemulung. Seorang pemulung mau punya mau punya kiprah selebar apapun, perasaannya adalah saya seorang pemulung. Tidak begitu berharga, oleh uang pun tidak dihargai. Tidak dihargai tinggi. Tapi sekarang seorang penulis, dia punya rasa bahwa kayak Mbak Christabel itu punya rasa bahwa saya adalah penulis.
memiliki rasa bahwa harga diri saya itu besar, harga saya itu tinggi, saya punya kemampuan ini. Nah, ini loh, rasa berharga seperti itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menarik uang. Karena prinsip uang, karakter uang itu adalah mau membeli kepada sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang berharga. Makanya penting. Ya, penting kita tidak menjadi pengangguran itu penting. Karena pengangguran itu tidak ada harganya. Kita penting memiliki rasa bahwa saya pinter. Karena orang bodoh itu tidak ada harganya. Kita penting punya rasa bahwa saya adalah seorang karyawan tetap. Dan semakin tinggi rasa berharganya di situ, itu hakikatnya akan dibeli oleh uang dengan harga yang semakin tinggi. Gitu. Ya. Akan diberi oleh, akan dihargai oleh uang dengan harga yang semakin tinggi. Rezekinya makin gede. Makanya amati saja bagaimana saya membranding diri saya, kan. Trainer, spiritual prosperity, writer, public speaker, kepala pusat pondok pesantren, itu, ya, kepala pusat pondok pesantren, itu apa? Untuk membangun dalam diri saya bahwa saya adalah sesuatu yang berharga. Nah, dengan membangun diri bahwa saya adalah sesuatu yang berharga, ini memang cara bagaimana kita itu nanti akan dihargai oleh uang. Dulu waktu saya bujangan, saya menulis itu sejak bujangan. Bahkan sudah menerbitkan beberapa buku. Lupa ya, tadi saya belum kenalan ya. Ya nantilah di belakang kenalannya. Tadi lupa ya. Saya dulu waktu bujangan, itu saya hanya memiliki ilmu. Selulus dari pondok pesantren, saya hanya memiliki ilmu agama. Kemudian saya memulai menulis. Dan belum dikenal orang sama sekali. Ini rasa berharga saya ya kecil. Karena belum dihargai oleh orang lain. Walaupun saya sudah memiliki rasa berharga bahwa saya adalah seorang penulis. Nah, rezeki saya ya rezeki biasa-biasa saja. Bahkan masih kategori dulu waktu saya bujang, saya masuk kategori bujangan melarat. Itu. Saya masuk kategori sebagai bujangan melarat. Karena apa di situ? Saya belum menemukan sesuatu yang berharga di dalam diri saya, masih dalam proses perjuangan. Saya nulis. Gitu ya. Tapi uangnya kecil. Karena apa? Karena belum menjadi sesuatu yang berharga di depan uang. Sesudah saya menikah, ya. Sesudah saya menikah, kemudian saya sudah menemukan karir-karir saya. Jadi writer, sudah sejak bujang memang. Terus kemudian mulai menjadi public speaker. Awalnya sih sebetulnya bukan pengisi seminar saya itu, bukan trainer awalnya. Saya pencerama sama seperti, siapa sih? Sama seperti Jeffrey Al-Bukhari itu. Saya aslinya itu pencerama. Gitu. Saya di situ saya sudah mulai menemukan bahwa saya berharga, dihormati orang. Kemudian saya menjadi trainer, makin dihormati lagi. Karena apa? Karena jarak tempuhnya semakin luas. Yang tadinya cuma lokasinya di sini-sini saja, saya mulai dihormati orang Jakarta, mulai dihormati orang Surabaya, mulai dihormati orang Bali, mulai keluar pulau, semakin dihargai. Ya uang saya semakin mudah saja sekarang. Itu semakin mudah. Karena ini memang prinsip uang adalah lo berharga, gue beli. Ini. Ya. Lo berharga, beli. Memang betul-betul matre uang itu. Betul-betul matre. Lo sampai kemudian matrenya uang itu kurang ajar banget kok. Asal cantik aja. Nggak usah berpendidikan. Dihargai tinggi sama uang. Makanya banyak kan cewek cantik dinikahi sama duda kaya. Itu loh. Karena apa? Kenapa si duda kaya mau membeli si cewek cantik walaupun tidak berpendidikan? Karena
yang dihargai uang itu, ini loh, wajahnya saja sudah dihargai, wajah cantik saja sudah dihargai. Dan semakin orang memiliki wajah cantik, rezekinya ya semakin mudah juga, gitu. Semakin mudah akan dihargai lebih tinggi oleh uang. Memang uang itu sesuatu yang sifatnya itu sifat betul-betul matre sekali, gitu. Asal lu bahenol, gue hargai mahal. Asal lu cantik, gue hargai mahal. Asal lu pintar, gue hargai mahal. Asal lu terhormat, gue hargai mahal. Ini jebakannya. Makanya orang yang tidak bisa menemukan harga dirinya dalam kehidupan, tidak mampu memperjuangkan harga dirinya, itu ya sama saja orang yang bunuh diri di depan uang. Amati saja itu. Orang-orang yang sudah kadung jatuh miskin, mereka tidak punya kebanggaan hidupnya. Merasa bahwa saya orang lemah, merasa saya orang pas-pasan, merasa saya orang tidak punya. Harga dirinya lemah. Sudah seperti itu, mereka taatnya, solehnya, ya, mengalahnya, sabarnya sangat tinggi. Tapi ya Masya Allah, uang yang datang tetap pas-pasan. Dikarenakan apa? Dinilai secara materialisme, orang miskin itu tidak berharga. Gitu. Maka wajar kalau kemudian yang kaya, ya saya sampaikan lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena sistem prinsip money yang seperti ini. Sistem money principle, sistem prinsip uang yang seperti ini, yang matre seperti ini. Ini perlu kita hargai. Cuma bagaimana sih kita kemudian membangun harga di depan uang, supaya kita berharga di depan uang, bagaimana? Nah ini yang nanti saya sampaikan selanjutnya. Silakan next ke bab selanjutnya, Mbak. Ya. Nah, untuk membangun, ya, untuk membangun yang bagian dua, kolasi uang ya, bagian dua ya. Ya udah nih, mandi sini sebelum dulu, nggak apa-apa. Ya yang itu dulu, nggak apa-apa. Makanya uang itu akan sangat menghargai terhadap sesuatu yang berharga, yang bernilai. Kalau memang harganya mahal, akan dibeli mahal. Kalau memang harganya murahan, akan diberi murah. Akan dibeli dengan harga murah. Kalau dibeli dengan harga murah, ya berarti rezekinya sedikit. Itu, ya. Harganya sedikit. Maka uang itu kemudian memiliki keengganan, memiliki sikap sinis kepada orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga. Aku jelek, uang enggak. Saya ulang lagi. Uang itu sangat sinis dengan orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Sifatnya uang seperti itu. Merasa, aduh, saya orang bodoh ya. Nah, itu. Merasa, waduh, saya ini tidak berkualitas sama sekali ya. Itu. Merasa, waduh, saya ini orang yang paling jelek kelakuannya. Di situ. Uang itu enggan-engganan sini sekali dengan perasaan-perasaan tidak berharga di dalam diri kita. Ya. Enggan sekali dengan perasaan-perasaan tidak berharga. Nah, permasalahannya kan, orang itu kemudian banyak sekali mereka itu yang sebetulnya mereka punya harga yang sangat tinggi. Punya harga baik karena kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan kemuliaan yang sama. Lahir sama-sama telanjang. Lahir sama-sama punya mulut. Lahir sama-sama punya kaki. Kita terlahir itu dengan harga yang sama. Ya. Dengan harga yang sama.
Tapi kemudian, ya, tapi kemudian setelah kita dewasa, itu banyak orang yang kemudian kerjaannya menjelek-jelekkan kepada dirinya sendiri. Contohnya menjelekkan kepada dirinya sendiri itu apa? Mencaci maki kepada diri sendiri. Ah, saya ini orang miskin. Saya ini balung kere. Saya itu utangnya banyak. Gitu loh. Saya nggak lulus S1. Ini yang paling sering itu adalah cacian kepada diri kita sendiri yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Kita mencaci diri kita sendiri. Membuli diri kita sendiri. Saya jelek. Kemudian apa? Aduh, saya orang miskin. Saya orang nggak punya. Saya ini bukan apa-apa. Rasa-rasa seperti itu, ya, rasa-rasa bahwa diri kita adalah sesuatu yang tidak berharga, yang memvonis bahwa diri kita adalah sesuatu yang jelek, itulah yang menjadikan mengapa uang itu sama sekali tidak mau datang kepada kita. Kita kan sering menuduh bahwa saya ini orang miskin. Saya ini rezekinya pas-pasan. Sering seperti itu, kan? Nah, dalam kondisi seperti itu, kondisi batin yang seperti itu adalah kondisi di mana diri kita menuduh bahwa kita itu adalah orang yang jelek. Gitu. Coba, sekarang tolong bukakan apa itu? Tabel vibrasi. Dari Anu Hawkin yang tadi saya kirimkan. Ya Gus, tunggu Gus. Sebentar. Tadi sudah disiapkan. Cuman terbuka. Sebentar Gus. Iya itu nggak bisa langsung membuka. Yes. Kita share screen lagi. Nah. Iya. Bisa diperbesar ya, apa enggak? Nah, dan Mbak Anu Mas Ari sama Mbak Kristabeli, baiknya jangan ditutup videonya, tampak saja wajahnya. Jadi saya seolah-olah ada teman bicara. Kalau ditutup videonya, gambarnya ditutup, itu saya enggak punya teman bicara jadinya. Gede lagi, saya enggak bisa baca kekecilan. Ini udah dibuka ini kok, Gus. Ininya videonya video, dari tadi. Nah, jangan dimatikan. Siap. Oke. Coba saya menggunakan tabel ilmu vibrasi yang disampaikan oleh Hawking ini kan. Dan saya kira teman-teman semuanya sudah mengenal semua ilmu ini tentang vibrasi. Itu. Ilmu tentang vibrasi. Nah, orang yang sangat disinisi oleh uang, yang uang itu sangat sinis kepada seseorang, itu adalah orang yang pertama tidak memiliki rasa berharga di dalam dirinya. Lihat pada tabel paling bawah, rasa malu. Orang yang punya rasa malu, ini getarannya kan cuma 20. Merasa tak berharga. Ini adalah situasi di mana kondisi batin, kondisi mental yang sebenarnya adalah kondisi mental yang dia itu akan sangat sulit untuk menarik uang. Rasa malu itu. Rasa malu itu biasanya muncul, itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah aib yang pernah dia lakukan. Ada sebuah cacat yang pernah dia lakukan. Contohnya, saya kok kemarin Zoom meeting kok begitu genit kayak gitu ya, misalkan. Kepala saya kok botak ya, kayak gitu loh. Itu adalah rasa-rasa malu. Nah, ini rasa malu seperti itu yang menjadikan uang itu nggak mau datang sama sekali. Karena apa sih? Karena dia itu sudah merasa dirinya itu tidak berharga. Untung yang kepalanya botak, pede aja. Kalau nggak pede, wah, ya. Kalau nggak pede, bisa mati awal-awal itu.
Ditampakkan aja Mas Ari videonya biar saya ada teman ngobrol. Nah, ini yang pertama adalah rasa malu. Saya mau cerita, ya, walaupun saya menguji orang ini. Luna Maya. Luna Maya itu sebetulnya dia punya aib yang sangat besar. Karena dulu pernah kemudian rekaman video dengan siapa? Video mesum dengan Ariel Peter Pan. Ini sebetulnya aib yang sangat besar, rasa malunya sangat besar. Tapi kenapa coba? Kenapa kemudian Luna Maya itu ya sekarang karirnya juga makin baik. Rezekinya juga makin baik. Ini dikarenakan Luna Maya punya kemampuan mengatasi rasa malunya. Sekarang beliau pede-pede aja. Lagi musim Ramadan ya dia tampil sebagai ustadzah. Itu loh. Artinya apa? Artinya dia itu punya kemampuan untuk mengampuni kesalahan-kesalahannya sendiri. Sebetulnya rasa malunya sebagai manusia ya besar sekali. Ya. Rasa malunya sebagai seorang manusia yang memiliki cacat ya besar sekali. Tapi dia kemudian mampu mengatasi rasa itu. Beliau tetap bangkit, tetap mencoba untuk konsisten berkarir. Yang terjadi apa? Dia makin berharga. Coba, kalau terus-terusan Luna Maya itu memiliki rasa malu yang besar karena perbuatan aibnya tersebut, dia makin hancur finansialnya. Ini karena apa? Uang itu sangat sinis dengan sesuatu yang tidak berharga. Kemudian yang menjadikan orang yang tidak punya harga, punya rasa berharga selanjutnya adalah rasa bersalah. Ya. Nilainya itu, getaran vibrasinya cuma 30. Kondisinya selalu menyalahkan orang lain. Itu. Ya, dirinya sendiri yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan, orang lain yang disalahkan, yang dianggap bersalah. Nah, rasa bersalah itu, lah saya ini kerjanya nggak becus, lah saya ini orang tidak berguna. Perasaan-perasaan ini adalah perasaan-perasaan yang betul-betul tidak memiliki getaran uang sama sekali. Gitu. Lalu rasa apatis. Rasa apatis, sikapnya itu sikap yang putus asa, maunya menyerah. Gitu. Ini rasa apatis, rasa bahwa tidak punya rasa percaya bahwa saya bisa seperti itu. Atau rasa putus asa, ini juga rasa yang sangat rendah, uang apa nilai uangnya sangat rendah. Ini. Kemudian kesedihan, rasa sedih mendalam. Orang yang dalam keadaan rasa sedih, ya, orang yang punya rasa sedih mendalam, dia itu akan apa? Menyesal, kemudian juga sangat tidak bahagia. Orang yang punya kesedihan mendalam, kalau terus berlarut-larut, uangnya itu juga semakin susah. Karena apa? Orang sedih itu adalah orang yang tidak memiliki rasa berharga di dalam diri. Terus selanjutnya rasa takut. Juga sama seperti itu. Orang sedang khawatir, ketar-ketir. Uang juga sangat susah untuk mendatangi. Ini. Nah, makanya dalam penelitian saya, orang tidak menemukan rasa berharganya ini pada 5 getaran dalam tabel vibrasi ini. Orang punya rasa takut, orang punya kesedihan mendalam, punya rasa apatis, punya rasa bersalah yang besar, punya rasa malu yang besar. Ini orang-orang tersebut teliti saja. Rezekinya pasti susah. Pasti rezekinya susah itu. Ini memang di angka tersebut, angka yang tidak dihargai sama sekali oleh uang pada getaran-getaran tersebut. Ini. Makanya ya kadang kita memang sebagai manusia yang harus punya moral. Kita sebagai manusia harus punya rasa malu memang. Sebagai manusia harus punya rasa menyesal. Memang harus punya. Tapi dengan kadar-kadar tertentu. Kalau sampai kemudian menjadikan diri kita merasa tidak berharga sama sekali, di sini loh, akhirnya uang juga tidak mau menghargai karena sifatnya uang itu adalah matre. Gitu.
Dan sebaliknya, kita lanjutkan pada tabel selanjutnya, itu keinginan. Coba, ya. Uang itu datangnya, itu dimulai dari getaran keinginan. Orang punya, ini walaupun keinginan itu masih dalam kategori force, ya, masih dalam kategori apa namanya, sikap yang memaksakan diri. Orang punya ambisi besar, punya keinginan besar, itu rezekinya jauh lebih mudah. Karena getaran-getaran keinginan itu artinya punya getaran ambisi, artinya apa? Masih dia itu kuat sekali di dalam menghargai dirinya sendiri. Berarti kan orang punya keinginan, punya ambisi besar, punya obsesi besar, itu seolah dirinya yang paling utama. Orang lain nanti belakangan. Itu. Ya. Orang lain nanti belakangan. Makanya orang yang punya keinginan besar, punya ambisi besar, itu duitnya makin mudah. Anda lihat saja, ya. Anda lihat saja siapa itu? Pak Harto. Pak Harto itu keinginannya, ambisinya untuk berkuasa sangat kuat. Dia makin kaya raya. Sebetulnya beliau dalam getaran ini, dalam getaran keinginan yang besar, yang tinggi. Karena apa? Orang yang punya keinginan itu adalah orang yang memiliki rasa berharga yang besar, bahwa kepentingan saya itu sangat besar, keinginan saya sangat berharga. Saya harus jadi DPR, saya harus jadi wakil rakyat, saya harus jadi orang kaya, gitu. Saya harus jadi orang kaya, saya juga harus menjadi orang yang berkuasa, saya harus menjadi orang populer, saya menjadi orang terhormat. Keinginan-keinginan itu adalah rasa, di mana rasa tersebut adalah rasa untuk menghargai terhadap dirinya sendiri. Makanya kisaran uang mulai datang ini pada apa? Pada tabel getaran vibrasi, pada keinginan, getaran rasa, memiliki rasa keinginan yang besar. Ini mulai ada uang. Kalau rasa takut, sedih, apatis, bersalah, malu, nggak ada uang, itu nggak dihargai uang. Itu. Kemudian yang kedua, rasa marah. Ini juga besar, rasa marah itu loh, narik duit itu gede. Kata rasa marah itu bahwa sebuah perasaan bahwa diri saya itu berharga. Diri saya berharga, makanya saya layak tersinggung. Itu orang yang punya rasa marah. Diri saya berharga, makanya saya tersinggung. Ini punya harga diri besar. Makanya orang yang punya rasa marah besar, itu rezekinya mudah. Anda amati saja. Orang yang kadar marahnya rendah, biasanya orang kalem. Orang kalem. Nah, orang yang kalem itu, biasanya mereka rezekinya susah. Dikarenakan apa sih? Dikarenakan mereka jarang tersinggung. Kenapa mereka jarang tersinggung? Karena kadar marahnya itu kecil. Orang marah itu kan menarik rasa benci. Ya, sikapnya agresif. Kita lihat kalau nggak percaya. Habib Bahar bin Smith, pentolan apa ya? Front pembela Islam apa ya? Bahar bin Smith. Ini orangnya pemarah, kalau bicara juga mencaci maki. Itu ya. Sikapnya juga agresif. Habib Rizik juga sama seperti itu. Tapi ya mereka kaya raya kan? Mobilnya aja mewah-mewah kan? Karena memang orang marah itu adalah orang yang punya kadar marah tinggi, adalah orang yang memiliki nilai harga terhadap dirinya sendiri yang besar itu. Ini saya belum bicara kesolehan ya, belum bicara. Saya masih bicara uang ini, uang secara materialisme. Kemudian, jadi rasa keinginan, kemudian rasa marah, ini adalah target-target uang ini, dihargai sekali sama uang. Rasa berharganya tinggi soalnya. Kemudian, rasa bangga, sombong, itu loh. Rasa bangga itu memang rasa jelek. Getarannya juga force, pemerkosaan, pemaksaan. Tapi orang bangga, itu orang yang memiliki rasa bahwa saya loh yang paling hebat. Kamu sih orang rendahan. Ini kan sombong. Makanya orang sombong itu orang sebetulnya menghargai dirinya sangat tinggi. Nah, orang sombong itu kebanyakan rezekinya malah mudah. Amatnya aja orang kaya.
Orang kaya itu omongannya tinggi. Itu loh ya. Omongannya tinggi. Membanggakan dirinya besar. Gak mau kalahnya gede. Rata-rata seperti itu. Lihat aja itu Nikita Mirzani. Ya, Nikita Mirzani. Apa dia itu mau kalah sama orang? Gak mau kalah sama sekali itu. Sudah ditangkap polisi. Ya, masih aja bantah di gerudu polisi. Berani dia melawan. Karena memang uang itu bukan getaran, bukan persoalan soleh atau bukan itu, tidak. Nah, uang itu datangnya ini loh, di tiga getaran ini. Apa? Rasa bangga, rasa marah, dan keinginan. Itu uang datangnya di situ. Makanya banyak orang yang tidak soleh, tidak apa, mereka duitnya banyak. Karena uang berputar di angka itu. Gitu. Berputar di angka itu. Nah, kalau kemudian angka di bawah takut, takut, kesedihan, apa, nah ini yang tidak ada uang sama sekali. Soalnya apa? Ini rasa takut ke bawah, ya, rasa takut, kesedihan mendalam, apatis, bersalah, malu, itu getaran yang sangat disinisi oleh uang. Uang sangat sinis dengan getaran itu. Alah, lu ada harganya enggak? Ngapain gue datang? Itu loh. Tapi sebaliknya, keinginan, marah, bangga, itu yang paling digemari sama uang. Karena apa? Punya rasa berharga yang tinggi. Getarannya di situ. Lalu sekarang pada getaran tabel, getaran power. Ya, lanjut ke atas. Ya, getaran power. Rasa berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, dan terakhir pencerahan. Ini sudah level di atas uang. Itu. Levelnya sudah level di atas uang. Sudah tidak bisa dinilai lagi dengan materialisme. Ini. Tidak bisa lagi dinilai dengan materialisme. Sudah nggak bisa. Karena apa? Mereka itu sudah berada di level getaran di atas getaran uang. Ini. Orang pemberani. Orang punya apa namanya ya, netralitas dalam berpikir. Punya keyakinan, punya kepercayaan, orang optimis, orang yang mampu memaafkan. Ini getarannya sudah di atas uang. Tinggal apa? Tinggal mereka mau ambil uangnya apa enggak. Itu aja. Contohnya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jelas orang yang sudah punya getaran vibrasi yang tinggi. Sudah power itu sudah jelas karena beliau seorang nabi. Tapi beliau tidak mau membeli uang. Bukan beliau tidak terbeli mahal oleh uang itu, tidak. Tapi memang beliau merasa, saya cukuplah hidup sederhana. Ya, beliau hidup dalam pas-pasan. Yesus Kristus, Nabi Isa. Juga sama. Bukan berarti dia itu orang lemah, orang yang malu, orang yang punya rasa apatis besar. Bukan. Ya, beliau seorang nabi. Ya. Beliau seorang nabi jelas sudah sampai ke titik level pencerahan. Tapi ya memang nggak butuh uang. Makanya Nabi Isa terkenal sebagai nabi yang paling miskin. Nabi paling miskin adalah Nabi Isa. Makannya aja makan dedaunan hijau. Karena nggak pernah jajan di warung, itu nggak pernah. Nggak pernah punya uang. Rumah juga nggak punya. Istri nggak punya. Keluarga nggak punya. Anak istri nggak punya. Beliau hidup sangat zuhud. Ya. Hidup beliau sangat zuhud. Sehingga Nabi Musa, Nabi Isa itu kemudian tumbuh menjadi orang yang hidupnya sudah hidup di atas uang. Hidup di atas uang. Makanya di sini, kalau kemudian kita itu ingin berharga di depan uang, kita harus pandai-pandai untuk mengawinkan. Kalau memang kita butuh uang, kita tetap mengincar pada posisi-posisi getaran yang power. Ya. Kita punya keberanian, punya netralitas, punya pandangan, punya optimisme, punya rasa cinta, punya sukacita. Tapi kalau kemudian kita itu ingin ditelangi uang banyak, itu kita harus pandai-pandai mengawinkannya dengan getaran yang di mana uang itu banyak berada. Itu getaran menghargai diri. Apa sih? Ya, dicampur sedikitlah rasa bangga. Dicampurlah dengan rasa marah.
dicampurlah dengan ada sebuah keinginan. Itu. Harus ada campuran emosi itu. Makanya Anda tersinggung. Anda mendendam. Sebetulnya ya bukan kesalahan total, bukan. Itu bukan dosa besar-besaran, itu bukan. Karena itu adalah fasilitas kita untuk menghargai diri kita. Nah, ya ngapain Tuhan itu memasang mekanisme defensif. Defensif mekanisme dalam diri kita buat apa? Defensif mekanisme itu kan bagaimana kita itu menghargai diri kita. Saat kita disalahkan orang, kita mampu membela. Saat kita dipukul, kita itu ada refleks untuk menghindar. Saat kita merasa kecewa, kita ada jeritan, teriakan agar kekecewaan tersebut hilang dari diri kita. Itu adalah mekanisme defensif seperti itu dipasang oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita berharga. Ya, supaya kita berharga. Makanya orang yang sudah tidak mampu memberikan harga di dalam dirinya bahwa saya tidak bernilai, saya tidak baik, saya tidak berprestasi. Ini akan berada pada level getaran takut, sedih, apatis, bersalah, dan malu. Udah getaran itu hancur uangnya itu. Karena apa? Dinilai sampah oleh uang. Ya. Dinilai sampah oleh uang. Itu. Makanya ya, kita jangan bodoh-bodoh amat. Disakiti orang. Ya, disakiti orang, dihina orang. Kelihatannya diam aja. Seolah-olah dia itu memaafkan. Tapi ternyata apa sih? Memaafkannya itu bukan memaafkan, tapi karena tidak berani melawan. Kalau tidak berani melawan, ketemunya adalah orang lemah. Orang lemah tidak begitu berharga. Ya uang makin susah. Gitu. Uang makin susah. Makanya ini, kita menjaga getaran uang. Kalau orang sudah berada di getaran power, memang kita sudah nggak butuh lagi uang. Tapi kalau kita masih butuh uang, kita harus sedikit menurunkan frekuensinya. Ya, dicampur dengan rasa bangga, rasa marah, dan keinginan. Itu ada faktor-faktor itu. Makanya kesinggung bukan sesuatu yang naif sekali. Tidak. Orang sesekali juga punya rasa bangga. Itu nggak naif, nggak apa-apa. Wah, Gus, saya ini penulis, Gus. Saya ini penceramah, Gus. Saya ini pengusaha sukses. Sekali-kali ya ada narsisnya, nggak apa-apa lah. Memang getaran uang di angka-angka itu. Makanya kalau orang kebablasan, ya, orang yang kebablasan terlalu tinggi menghargai dirinya, dia juga nanti akan tidak berharga. Contohnya misalkan, yang namanya Korun. Itu orang kaya tapi terkenal pelit. Ya, terkenal pelit, terkenal otoriter, macam-macam. Ini rasa bangganya, rasa marahnya, dan ambisinya untuk kaya sangat besar. Ya dia makin kaya terus itu si Korun itu. Kim Jong-un. Itu kan bangganya tidak karuan. Marahnya juga tinggi. Lalu dia pidato. Ada salah satu pejabat negara yang menyimak pidatonya, mengantuk aja, langsung dieksekusi mati. Sama Kim Jong-un itu. Tapi kenyataan Kim Jong-un makin kaya kan, makin kaya, gitu, makin kaya. Karena ini memang wataknya uang begitu, materialisme yang berharga itu yang akan ditatangi uang. Nah, apakah kemudian berarti kita itu harus membangun kebanggaan, membangun kemarahan, membangun keinginan? Iya, kita membangun itu. Tapi jelas segala sesuatu itu kemudian ada takarannya. Kalau orang terlalu bangga, akhirnya juga apa? Menyombongkan diri. Ketika menyombongkan diri, ujung-ujungnya tidak berharga lagi. Gitu. Kalau sudah tidak berharga, wah itu sombong banget dia itu. Kita nggak dihargai orang. Akhirnya ya uang pergi juga. Ah, dia pemarah, temperamental. Dan akhirnya juga dijauhi oleh uang. Karena apa? Kalau sudah terkenal tempat mental, akhirnya tidak berharga juga. Oh, dia ambisius, capek saya ngikutin dia. Keinginannya terlalu besar, neko-neko banget. Akhirnya juga tidak berharga. Gitu. Akhirnya juga tidak berharga. Makanya
Kita menggunakan getaran bangga, marah, keinginan sebatas kita itu kemudian untuk menghargai diri kita, mempertahankan diri bahwa diri kita itu berharga. Sekali lagi, kita menggunakan getaran bangga, marah, dan keinginan, ya, kita gunakan sebatas untuk menghargai diri kita agar kemudian uang itu tetap menghargai kita. Tapi jangan kemudian kita kemudian menjadikan bangga, marah, dan keinginan itu sebagai energi penarik uang yang total. Itu tidak, jangan. Karena sebetulnya orang yang punya rasa malu itu juga penting. Loh, dari mana sih orang itu kemudian mampu memperbaiki diri? Ya dari rasa malu, rasa bersalah. Rasa malu, rasa bersalah, gitu kan. Akhirnya ada orang mau introspeksi diri. Setelah introspeksi diri, kemudian mau tobat, mau memperbaiki diri. Setelah dia mau memperbaiki diri, akhirnya dia sudah menemukan rasa berharganya. Ketika sudah menemukan rasa berharganya, dia mulai dihargai oleh uang. Jadi segala hal itu saling kontrol sebetulnya. Ya, saling kontrol. Kita mau baik, ya dimulai dari rasa sedih. Dimulai dari rasa takut. Dimulai rasa apatis, dimulai rasa bersalah, rasa malu. Terus akhirnya terbangun rasa percaya diri. Gitu. Kemudian apa? Kita walaupun getaran uang itu pada getaran bangga, marah, dan keinginan. Tapi kemudian apa? Kalau kita terlalu besar rasa bangganya, terlalu besar marahnya, terlalu besar keinginannya, juga nanti lama-lama apa? Kita tidak dihargai oleh orang. Ketika kita tidak dihargai oleh orang, ya kita terjatuh lagi. Uang tidak mau menghargai lagi. Ini. Makanya ya pandai-pandai saja mengelola. Yang sekarang mungkin kekurangannya adalah rasa malu. Silahkan bangkit. Supaya berharga. Yang punya rasa bersalah besar, silahkan bangkit. Maafkan diri kita. Itu. Yang punya rasa bangga harus punya kontrol yang kuat. Yang sekarang mungkin hartanya sedang banyak, harus punya kontrol yang kuat. Yang punya rasa marah harus punya kontrol yang kuat. Makanya ya orang yang mengalah-mengalah sekali, yang sabarnya panjang banget itu ya, dibentak-bentak suami tiap hari, sabar aja. Itu orang yang marahnya itu kecil, ya hati-hati rezekinya susah. Itu rezekinya juga jadi susah. Ini karena getaran uang itu memang pada getaran rasa berharga itu. Jadi uang itu kemudian enggan sekali mendatangi kepada anggapan diri yang tidak berharga, menuduh diri kita jelek, ya, menuduh diri kita jelek, menuduh diri kita tidak berkualitas, menuduh diri kita itu, nah itu yang hal-hal yang kemudian sangat-sangat tidak dihargai oleh uang. Kalau sebenarnya berharga, uang sifatnya itu matre. Dia enggan mendatangi. Next. Selanjutnya yang terakhir. Bukan itu? Yang satu? Oh ya benar nih. Money praise. Ya. Pelasi diri, welas diri. Uang datang. Nah, ini karena uang itu memang datangnya kepada sesuatu yang berharga, sifatnya itu matre. Makanya kita itu harus pandai-pandai memberikan rasa kasih kepada diri kita. Jangan suka menjelek-jelekan, menganggap diri kita itu jelek. Orang yang menganggap diri kita jelek itu bagaimana sih? Orang yang menganggap yang paling sering itu kita itu menjatuhkan harga diri kita di depan uang. Menganggap diri kita jelek di depan uang. Menganggap bahwa, wah, saya ini orang miskin, itu wah saya rezekinya seret. Anggapan itu adalah anggapan-anggapan yang mencaci maki kepada diri kita sendiri. Betul-betul mencaci maki kepada diri kita sendiri. Itu. Saya nggak punya uang, gaji saya kecil. Kita sering kan setiap hari kita bicara kepada diri kita sendiri, menganggap bahwa kita itu tidak berharga di depan uang. Menganggaplah saya ini orang kecil. Saya ini orang yang
apa namanya ya, saya ini balung kere, saya orang tidak punya, gitu loh. Aku merasa orang termiskin di dunia. Ah, itu. Nyanyian itu jadi mematikan itu. Aku merasa orang termiskin di dunia itu. Parah itu. Menganggap diri kita, diri sendiri itu dicaci maki bahwa dia adalah orang yang sangat miskin di depan uang. Gitu. Makanya kita harus pandai memberikan rasa welas kepada diri kita sendiri. Mengasihi kepada diri kita sendiri. Nah, caranya mengasihi, ya katakan hal-hal yang baik, anggap bahwa diri kita itu berharga. Contohnya, kita dihina orang. Ya. Kita dihina orang. Kalau kita dihina orang, ya kemudian layak. Kenapa Tuhan memberikan rasa tersinggung dalam hati kita? Itu fasilitas supaya kita tetap bisa menghargai diri kita di depan orang lain. Coba sekarang, Mbak Christabel Rusi. Kalau saya sebut Mbak Christabel itu kemudian sebagai monyet lu. Nah, saya sebut monyet lu. Kira-kira nerima nggak Mbak Christabel? Ya enggak ya. Enggak ya. Mas Agung, Mas Ari, botak lu. Mau gak? Enggak mau kan? Ya, enggak. Enggak mau. Disebut, oh dasar lu pasangan miskin. Mau enggak? Tersinggung ya. Tersinggung ya? Ya kan? Dasar lu pasangan miskin, enggak bisa cari duit. Tersinggung kan? Dicaci maki sama orang seperti itu, kita tersinggung. Lah, tapi kita kerap mencaci maki diri kita sendiri dengan anggapan-anggapan seperti itu. Saya orang nggak punya, saya miskin, duit saya sedikit. Itu loh, self-talk yang muncul dalam hati yang seperti itu yang jadikan uang itu susah sekali. Karena apa? Itu adalah model orang yang tidak punya rasa welas kepada dirinya. Lalu dituduh sama saya, lu pasangan miskin. Nggak terima kan? Nggak terima. Karena apa? Itu adalah kata caci maki yang tidak punya rasa welas. Loh, tapi kemudian malah orang dicaci maki sama orang itu tidak rela, malah kemudian mencaci dirinya sendiri, menganggap diri sendiri adalah sesuatu yang jelek. Lah, nasib saya nasib orang miskin. Lah, saya sudah takdir jadi buruk. Ini model-model yang seperti ini, orang-orang yang seperti itu, menganggap dirinya jelek, ini orang yang susah sekali untuk menarik uang. Makanya kita perlu bicara yang baik-baik kepada diri kita. Saya adalah orang yang alhamdulillah, walaupun gaji saya nggak seberapa, tapi saya sekolahnya selesai S1. Itu namanya mewelasi diri. Wah, walaupun saya botak, tapi istri saya cantik. Kayak gitu loh ya. So, Mama, alhamdulillah, walaupun saya kepalanya botak. Ya. Walaupun kepala saya botak, tapi alhamdulillah saya sudah laku nikah. Ya gitu kan. Ini loh, harus kita itu punya rasa menilai bahwa diri kita itu berharga. Cuma welas kepada diri sendiri itu ada kalanya welas dengan cara-cara yang sifatnya itu egoisme. Tapi ada juga yang dengan cara-cara spiritual. Yang sifatnya egoisme yaitu semacam rasa-rasa tersinggung, rasa ingin sedikit narsis lah, kayak gitu deh ya. Nah iya, percaya nggak sih? Yang namanya genit, ini saya apa namanya, ngelantur sedikit. Yang namanya genit itu kecerdasan kok. Genit itu kecerdasan. Sekarang, anak kita yang sekolah punya ranking. Ya, punya ranking. Itu kecerdasannya karena kecerdasan intelektual. Tapi anak kita yang lagi di sekolah, disuruh TikTok-an, kira-kira punya prestasi apa enggak? Yang punya prestasi di TikTok, ya pasti anak-anak yang genit. Ya, pasti mereka itu anak-anak yang genit. Sukanya joget-joget. Ya. Ini kan berarti yang namanya genit itu pun adalah sebuah kecerdasan diri. Dan ketika dia itu kemudian punya prestasi di TikTok, ya akhirnya followernya banyak.
Kalau followernya banyak, subscribernya banyak, ya kemudian nilai jualnya juga besar. Ya mau dagang apa saja di TikTok laku, dikarenakan dia itu kemudian punya prestasi, yaitu prestasi genit. Ini punya prestasi genit, coba anak yang kalem. Makanya memberikan rasa welas kepada diri itu ada kalanya sifatnya ego, di mana kita itu harus pandai-pandai menjaga martabat kita. Gak apa-apa kok kita terbina tersinggung, kita sakit hati, gak apa-apa. Itu padahal kita punya rasa marah, gak apa-apa. Itu adalah bagian bagaimana kita secara ego menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, itu kita welas diri kepada diri kita dengan jalan-jalan spiritual. Jalan spiritual ya, contohnya misalkan, ya, contohnya misalkan, supaya kita dihargai orang, kita harus pandai menghargai orang lain. Supaya diri kita itu kemudian, diri kita itu memiliki nilai yang tinggi di depan orang, kita harus pandai memaafkan orang lain. Ini loh, cara-cara yang akhlakul karimah. Welas diri, memaafkan. Kemudian rasa takwa. Tidak sombong berlebihan. Itu ya. Tidak mendendam berlebihan. Ini adalah cara-cara menghargai diri kita, tetapi dengan cara-cara spiritual. Ya, dengan cara-cara spiritual. Kadang-kadang kita juga perlu melebur ego kita supaya kita berharga. Ya, kita perlu melebur ego kita supaya kita berharga kok. Saya kasih contoh misalkan. Ya. Saya kasih contoh. Melebur diri kita supaya kita berharga. Melebur ego kita. Jadi kan Anda baru saja dilabrak sama tetangga. Lah, sudahlah, mengalah saja. Kalau melawan ya. Kalau melawan bukan saya tidak berani. Tapi ngapain saya ribut? Kayak saya orang nggak terpelajar saja. Ini namanya kita meleburkan ego kita, tapi untuk menemukan rasa bahwa kita itu sesuatu yang berharga. Itu. Memaafkan kepada musuh kita. Itu juga adalah cara-cara melebur, mengalah. Jadi tarik ulur. Kita itu memberikan harga kepada diri kita, welas kepada diri kita, ada kalanya dengan cara-cara egoisme, membangun state ego, tapi ada kalanya juga meruntuhkan ego. Kalau yang dengan cara meruntuhkan ego, itu adalah cara-cara spiritual. Yang dengan cara membangun state ego, itu adalah dengan cara-cara yang egoisme. Ya, dengan cara egoisme. Nah, dua-duanya mana yang digunakan? Ya gunakan dua-duanya karena masing-masing dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada waktunya kita tersinggung, ada waktunya kita jengkel, ada waktunya kita punya ambisi, punya motivasi. Tapi ada waktunya kita berserah kepada Tuhan, ada waktunya kita mengurangi kesombongan kita, ada waktunya kemudian kita mengalah, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita memaafkan. Kita harus pandai-pandai. Supaya apa? Kita tetap berharga. Itu mungkin ya, pesan saya terakhir adalah apa yang disampaikan oleh para ulama, ya, apa yang disampaikan oleh para ulama, nafsuka matiyatuka, dirimu itu adalah kendaraanmu. Anda mau membangun kesalehan, mau mencari uang, mau berbakti kepada Tuhan, mau berbakti kepada negara, mau membangun jaringan kebaikan, itu dengan menggunakan diri kita semuanya. Makanya, nafsu karmati ya Tuhan. Dirimu adalah kendaraanmu. Farfuk biha. Maka kamu berwelas asihlah dengan dirimu. Diri kita jangan suka dicaci maki. Dikatakan botak kita nggak suka. Jangan nuduh diri kita botak. Dikatakan miskin. Dikatakan kurang duit, kita nggak suka. Dikatakan kurang duit sama orang lain. Jangan menuduh diri kita itu orang yang kurang duit. Gitu. Kita harus farfuk biha, memberikan rasa kasih kepada diri kita. Maka sering-sering bicara yang baik-baik kepada diri kita sendiri. Ah, saya orang yang beruntung. Gitu.
Wah, saya orang yang beruntung. Wah, saya orang yang banyak dianugerahi. Wah, saya ternyata orang kaya. Wah, saya ini orang ganteng. Wah, saya ini anak cantik. Wah, saya ini anak berprestasi. Saya punya ranking. Saya cerdas. Gitu. Bicara yang baik-baik, carilah anugerah-anugerah yang diturunkan Allah kepada kita. Cari anugerahnya, jangan dicari cacatnya. Gitu. Cari anugerahnya, jangan dicari cacatnya. Kok yang dilihat yang kurang-kurang aja. Wong belum dikasih mobil, ya. Belum dikasih mobil sama Allah. Kemudian apa? Perasaannya yang muncul adalah saya miskin, nggak bisa beli mobil. Yang punya, yang sudah dikasih motor, malah motornya nggak kelihatan di hati, nggak pernah dihargai motornya. Seharusnya alhamdulillah daripada tetangga saya motor aja nggak punya. Saya belum bisa beli mobil, tidak apa-apa. Jadi yang dilihat adalah sesuatu yang berharga untuk diri kita. Termasuk melihat anugerah-anugerah Allah, anugerah-anugerah Tuhan. Lihat anugerahnya lebih besar daripada kekurangannya. Sehingga apa? Kita punya kemampuan yang besar untuk menghargai diri kita. Sebab prinsip uang itu lu berharga, gue beli. Itu prinsip karakteristik uang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, tadi saya telat karena memang ada acara. Sehingga tadi disambung dulu sama Mas Ari dengan Mbak Kristabel, karena saya ada acara mendadak urusan keluarga, ya. Kalau kemudian pertama saya minta mohon maaf, datangan saya terlambat. Kemudian yang kedua, kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya kembalikan kepada host. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus. Wah, ini kita nggak kita ketemu online aja ini berasa energinya berasa banget ya, apalagi ketemu offline ini iya. Perlu ketemu besok offline ini. 21 Agustus di Jakarta itu mau ada yang peserta yang dari Jakarta, teman-teman Jakarta mau hadir ya monggo, tapi kalau di Jakarta bayar, bedanya cuma itu. Iya. betul menarik ini. Gus, yeah. Ini saya tadi baru cerita sama Rusi ya. Saya baru nonton TV ya. Dan ini menarik banget. Maaf, ya, saya merokok ya. Gak apa-apa Gus. Iya. Yeah. Sambil santai gitu ya. Iya. Yeah. Emang paling enak tuh ada rokok ada kopi Gus. Ya. Nah, saya tuh baru nonton TV tadi sore. Terus saya di TV itu menceritakan ada Kang Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, lagi jalan di trotoar Bandung, kota Bandung. Dan akhirnya di sana dia ketemu pelukis, itu ngelukis-ngelukis wajah, dan ternyata di sana itu ada lukisan dirinya. Nah, begitu dia ambil lukisan dirinya, itu dia nanya, Kang, ini harganya berapa? Nah, si tukang yang melukis itu bilang gini, nggak usah Pak, buat Bapak gratis. Nah, saya bilang sama Rusi, kok bisa ya orang-orang yang makin berharga kok malah dikasih yang lebih banyak gitu ya, lebih murah, lebih makin kaya, dikasih yang gratisan ya, lebih kaya. Ya. Malah orang yang minta-minta gitu ya, kita punya, punya malah ditolak-tolakin kan gitu ya. Iya, malah terjawab malam hari ini gitu ya. Ya memang faktanya seperti itu. Yes. Makanya itu kaya, makanya kemudian sistemnya itu kaya makin kaya, miskin makin miskin. Itu betul-betul memang sistem alam semesta. Yes. Betul-betul seperti itu. Yes. Makanya pandai-pandai menghargai diri kita. Kalau kita merasa saya butuh prestasi untuk memacu rasa harga diri kita, ya kita harus lakukan. Itu. Kalau mungkin kita perlu memaafkan, oh saya ini tidak berharga karena saya terlalu banyak dendam. Ya kita harus pandai memaafkan. Kalau kita tidak berharga karena terlalu banyak memaafkan, kurang dendam, ya harus kita tambahin dendam. Begitu. Iya. Orang itu kalau sudah kadung mengalah, itu kadang-kadang dia itu tidak tahu harga dirinya. Makin ngalah, ya makin diinjak. Perlu marah, ya marah. Itu tuh. Seperlunya saja hidup itu. Tidak ada yang buruk, itu nggak ada.
Yes. Ya, gitu. Gak usah memaksakan diri kita bahwa saya harus pandai memaafkan. Nah, waktunya tersinggung harus memaafkannya salah juga kan? Kayak gitu loh ya. Saya ya, berarti terus. Nah, waktunya memaafkan kemarah terus. Jelek juga akhirnya kan? Betul. Jadi ya, kita pinter aja lah. Gak ada yang buruk dalam kehidupan ini. Semuanya sudah sempurna penciptaan Tuhan. Yes. Betul-betul. Yes. Jadi, semuanya dibutuhkan di waktu yang tepat, di porsi yang tepat gitu ya, Gus. Iya, betul. Iya, semuanya diterima. Oke. Okay. Gus, kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ya, 15-20 menit terakhir ya, Gus ya. Iya, sambil tunggu rokoknya Gus habis lah. Nah, monggo silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis di fitur chat atau buka mikrofon juga boleh kalau pertanyaannya panjang. Raise hand gitu ya. Aja. Nah, ini ada pertanyaan pertama Gus. Ini dari Asia. Ini mohon maaf kalau saya salah baca ya. Bagaimana Gus? Bagaimana cara mengatur perasaan dan mindset ketika dalam ajaran hikam misal kita harus punya rasa zul dan iftikor, atau dalam bahasa sederhananya harus merendah agar mencapai sebuah makom di sisi Allah gitu ya. Sedangkan dalam mencapai keberlimpahan harus mencapai rasa harus punya rasa berharga. Minta pencerahannya Gus. Iya. Iya, nah itu yang tadi saya sampaikan, saya singgung tabel vibrasi. Bisa dikembalikan ke tabel vibrasi tadi, tabel vibrasi. Tabel vibrasi. Oh, ya, ini untuk Ibu Aisyah ya. Yang tabel vibrasi tadi, nah itu tadi kan saya menyebutkan rasa pencerahan, kedamaian, sukacita, cinta, berpikir, penerimaan, kemauan, netralitas, berani, itu getaran sudah di atas uang ya, getaran di atas uang. Nah, rasa zuhud kemudian rasa iftikor seperti diajarkan dalam Al-Hikam. Ini bukan rasa tidak menghargai diri, itu justru adalah rasa untuk menghargai diri sangat tinggi. Itu. Menghargai diri sangat tinggi. Cuman apa? Menemukan rasa berharga di depan Tuhan. Ini. Makanya beda. Ya. Beda sekali yang namanya rasa cinta, barangkali orang akhirnya akan mengalah. Tapi mengalahnya orang yang punya rasa cinta beda dengan mengalahnya orang yang punya rasa malu. Orang yang menemukan rasa berani, ya, orang yang punya rasa berani, ini barangkali sikapnya akan sama dengan orang yang punya rasa bangga. Berani, ayo, monyet tuh, monyet juga, anjing lo, anjing juga, berani barangkali. Tapi getarannya itu beda dengan orang yang punya rasa bangga. Ini beda. Karena apa? Orang berani itu adalah orang yang mencoba menemukan dirinya berharga, tapi berharga di depan Tuhan. Makanya mau nggak mau memang yang namanya spiritual, ya, dengan uang itu sebetulnya sesuatu yang bertabrakan. Lor karo kidul. Mau Jawa ngomong kayak gue. Ya. Utara dengan selatan. Sebetulnya dua kutub yang saling bertabrakan, yang saling kontrol. Antara materialisme dengan spiritualisme. Gitu. Nah, kalau dalam batas-batas spiritual, misalkan punya rasa iftikor, iftikor itu rasa fakir di depan Tuhan. Ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, saya orang yang tidak punya daya apa-apa. Ini namanya adalah rasa iftikor. Ini rasanya adalah rasa untuk menemukan harga diri di depan Tuhan. Ya kan, supaya berharga kita di depan Tuhan kan, di depan Allah. Gitu. Rasa iftikor. Nah, rasa iftikor itu beda sekali dengan yang namanya rasa malu, rasa bersalah. Itu beda. Nah, ini jebakannya orang yang baca istighfar biasanya. Orang baca istighfar itu kan, ya, orang baca istighfar itu kan orang yang memohon ampunan Allah sehingga dia merendahkan dirinya di depan Allah. Ya Tuhan, saya banyak dosa, ampuni saya. Nah, itu loh. Nah, ini orang yang baca istighfar itu tujuannya adalah tujuan untuk memohon untuk mendapatkan ampunan Tuhan. Itu. Memohon ampunan Tuhan. Kalau memohon ampunan Tuhan,
itu dia itu menemukan rasa berharganya akhirnya, supaya menemukan rasa berharga, menemukan kembali rasa berharganya dengan cara memohon ampunan kepada Tuhan. Berarti tujuan istighfar itu adalah memohon ampunan dari Tuhan. Nah, kesalahannya banyak orang yang istighfar tetapi untuk memvonis diri bahwa diri saya jelek. Istighfarnya memohon ampunannya itu untuk memvonis bahwa diri saya jelek. Sehingga tidak mampu menghargai dirinya. Itu. Makanya orang yang sedang melakukan tobat itu jangan dijerok-jerokkan, jangan diperdalam rasa bersalahnya. Yang diperdalam adalah rasa mohon ampunan dari Tuhan. Itu yang harus didalami. Rasa minta ampunan bukan rasa menyesalnya, itu bukan. Sambil memfonis bahwa diri saya itu orang yang bersalah, tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Ya, ini orang yang sudah tidak punya harga diri sama sekali. Ini tobatnya tobat salah, meleset itu. Duitnya nggak dapat, dosanya nggak diampuni. Karena tujuan tobat itu adalah memohon mendapat ampunan dari Tuhan. Makanya persoalan dosa manusia biasa, tempatnya salah dan hilaf, itu saja. Anggap, ah saya biasa, saya seorang hamba yang sedang mengabdi kepada Tuhan. Makanya kemudian saya berbuat salah. Ya. Ya, berarti itu hal wajar. Kita harus punya perasaan bahwa itu hal wajar. Yang penting sekarang saya adalah saya mohon ampunan kepada Tuhan. Intinya ini, mendapat ampunan. Makanya orang yang betul-betul soleh, orang yang betul-betul berjalan di dalam Tuhan, dia nggak akan pernah kekurangan uang. Karena apa? Orang yang berjalan di dalam Tuhan dengan menggunakan cara iftikor, dengan cara zuhud, itu hakikatnya adalah orang yang sedang menghargai dirinya sendiri. Lah, kalau sampai ada orang yang mengaku zuhud, mengaku berjalan di dalam Tuhan, mengaku iftikor, merasa fakir, tapi kalau duitnya susah, ya, itu pasti apa? Ada yang meleset itu, pasti ada yang salah. Dia terjebak pada rasa malu, rasa bersalah, apatis, rasa sedih mendalam, terjebak di situ. Itu sudah pasti. Gitu. Dia terjebak di arena-arena, di wilayah-wilayah, area-area yang dia itu tidak dihargai oleh uang. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kan? Barangkali loh, kenapa sih kemudian para santo, para sufi banyak yang hidup miskin seperti Nabi Isa tadi saya sebutkan? Itu permasalahannya orang-orang seperti Nabi Isa hidup miskin atau Nabi Muhammad hidup sederhana. Itu persoalannya bukan mereka tidak menemukan rasa berharganya di depan Tuhan, tapi apa? Mereka itu memang sudah tidak butuh duit. Ya gitu loh. Mudah, level mereka sudah di atas uang, nggak butuh lagi uang. Jadi, memang kesimpulannya, uang dengan spiritualitas kadang memang tabrakan. Karena uang areanya adalah area bangga, marah, dan keinginan. Tapi kalau kita mau mendalami spiritual, ya, mendalami spiritual, ini apa? Hakikatnya kita sedang berusaha menemukan rasa berharga di depan Tuhan. Kalau memang betul-betul kita itu sedang mencari rasa berharga di depan Tuhan, walaupun dengan cara iftikor dan lain sebagainya, dengan cara zuhud dan lain sebagainya, itu kalau kita memang betul-betul sedang mencari rasa harga di depan Tuhan dan rasa harga di depan Tuhan, itu apa? Uang pasti akan kecukupan. Itu pasti. Soal kaya itu soal lain. Ya, kaya itu soal lain. Tapi pasti kita kecukupan. Nah, kalau ada orang yang kekurangan, mampu selalu tobat, tapi kekurangan duit. Mampu selalu mensucikan diri, tapi selalu kekurangan duit. Ini pasti dia itu terjebak pada nilai-nilai yang penuh dengan rasa-rasa tidak berharga. Begitu, Mbak. Yes. Ini seperti kayak kita belajar rasa ya Gus ya. Terus belajar non polaritas. Iya. Menarik nih. Menarik. Nah Gus ada pertanyaan lagi dari Pak Hendrik. Gus, bagaimana indikator bahwa apa yang kita kerjakan sekarang adalah jalan sukses kita menjadi kaya? Atau bagaimana indikatornya kalau kita perlu pindah dari satu bidang ke bidang yang lainnya? Udah cocok belum jalannya gitu ya? Apakah kalau masih susah duitnya itu karena jalannya atau apanya gitu? Itu pertanyaannya kurang detail, mungkin bisa diulang. Oke, saya ulang ya Gus. Gus, iya. Bagaimana indikator bahwa apa yang kita kerjakan sekarang
adalah jalan sukses kita menjadi kaya? Atau bagaimana indikatornya kalau kita perlu pindah dari satu bidang ke bidang yang lain? Indikatornya ya, ini pertanyaannya sangat global, sangat umum. Sehingga memang perlu, sebetulnya perlu interview. Ya, perlu ditanyakan apa yang dimaksud dengan titik permasalahan tersebut. Karena sangat susah untuk dibaca karirnya sekarang apa, mau pindah bagaimana, kesulitannya di mana. Ini saya perlu mengkaji dengan cara wawancara biasanya ya. Dengan cara wawancara. Cuman kalau wawancara sekarang ya, nggak ada waktunya ya, nggak ada waktunya seperti itu. Cuman ya secara global bahwa ciri-ciri bahwa karir kita itu tidak bisa mendatangkan uang, gitu ya, di mana kita itu kemudian harus pindah, itu saya sarankan kalau yang muslim, kalau yang non-muslim saya tidak tahu caranya. Kalau yang muslim itu ya paling tidak minta petunjuk kepada Allah dengan melakukan sholat istikharah. Apakah karir saya sudah sesuai untuk kebaikan rezeki saya dunia akhirat, untuk iman saya dunia akhirat, gitu. Itu kalau muslim ya istikharah. Kalau agama lain ya silakanlah menyesuaikan dengan agama masing-masing. Saya kira ada ajaran yang intinya itu minta diberi petunjuk oleh Tuhan bahwa kita itu sudah menetapi jalan yang sesuai apa belum. Itu. Tapi kalau memang menjawab pertanyaan tersebut secara detail, itu memang saya perlu terlalu global, itu pertanyaan terlalu global ya. Terlalu global, sangat luas kemungkinan-kemungkinannya sehingga saya tidak bisa menyimpulkan. Begitu. Sementara mau wawancara ya waktunya juga sangat terbatas. Nah, untuk itu biar waktunya panjang nanti Pak Hendrik bisa datang ke seminarnya Gus Banan ya. Jakarta di ya. Jakarta ya Gus ya. Iya. Kalau nggak ada ya di seminar online juga ada. Saya seminar online kok. Kelas Servo Prosperity juga ada. Cuma nanti kan langsung ya. Yes. Nah, ini bulan September kalau nggak salah. Nah, September. Iya, September. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi Gus dari Pak Amzah Al-Hikam. Gus mau tanya, apa pendapat Gus Banan soal, mohon maaf ini kalau lafalnya salah ya. Gus, apa pendapat Gus Banan soal pepeling Jawa? Nek wedi, aja wani-wani, ojo wani-wani. Nek wani, ojo wedi-wedi. Apa pendapat Gus Banan? Nah, itu yang namanya orang yang sudah sampai pada titik berani. Pertama, berani. Yang kedua, orang sudah sampai pada titik bijaksana. Dia akan punya sikap, kalau memang berani sekalian, berani sekalian. Nek wani ojo wedi wedi. Nek wedi ojo wani wani. Ini kan totalitas. Bisa Jawa ya, Mbak Anu, Mas Ari? Bisa Jawa kan? Bisa. Kalau wedi ojo wani wani. Nek wani ojo wedi wedi. Ini orang yang berani, totalitas, kemudian apa? Bijaksana. Artinya dia melawan sudah dengan pemikiran matang. Sudah dengan pertimbangan matang. Dengan segala resikonya, berani dia itu mengambil sikap. Sudah bukan lagi orang pengecut. Nah, ini orang yang vibrasinya sudah tinggi. Ya. Orang yang vibrasinya tinggi. Nah, orang berani, ini orang yang punya harga besar, harga diri besar. Ya, rezekinya pasti gampang. Gitu loh. Ya. Pasti harga dirinya itu besar. Makanya rezekinya juga pasti gampang. Karena dia itu punya nilai yang besar di depan uang. Gitu. Jadi ya, itu adalah getaran. Nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi. Itu orang yang berani, kemudian orang yang sampai pada level bijaksana. Karena orang pengecut itu sama orang yang berani, sama orang yang lemah, dia semena-mena. Itu orang pengecut. Tapi nanti kalau menghadapi sesuatu yang lebih berkuasa dari dia, dia takut. Orang pengecut seperti ini. Contoh kecil, seorang ibu sama anak kecilnya. Karena anak kecilnya itu ya pasti kelahi juga kalah sama ibunya. Galaknya, arogannya nggak ketulungan. Egoisnya sama anak nggak ketulungan. Dijewer-jewer. Ini sama yang lemah, ya, anak kecilnya masih lemah, tidak punya rasa kasih sayang. Nanti kalau berhadapan dengan suaminya sendiri yang jauh lebih berkuasa, si ibu akan ketakutan. Gitu. Si ibu akan ketakutan, tidak punya rasa apa namanya, rasa percaya untuk menyampaikan pendapat saja kadang-kadang nggak mampu di depan suami. Nah, orang seperti ini masih orang yang dalam kondisi pengecut. Gitu. Nah, kalau orang yang sudah punya kebijaksanaan tinggi, dia itu akhirnya akan
nek wani punya prinsip nek wedi ojo wani, nek wani ojo wedi. Ini orang yang sudah pada sampai bijaksana. Marah ya karena sebuah kebijaksanaan, memaafkan ya karena sebuah kebijaksanaan, memberikan kasih sayang juga karena sebuah kebijaksanaan, bahkan melawan, memberontak itu karena kebijaksanaan dengan pertimbangan yang sudah sangat matang. Itu orang-orang yang punya energi vibrasi tinggi. Begitu. Yes. Hmm. Terima kasih Gus. Nah ini ada pertanyaan lagi Gus dari Pak David. Gus, bagaimana jika lingkungan terdekat kita toksik? Misal orang tua suka merendahkan dan menghina. Kalau kita pindah rumah atau pindah kota lain, ortu sudah tua dan tergantung sama kita. Sedangkan untuk cari pembantu, ortu termasuk tipe yang susah percaya sama orang lain. Apa hal ini sangat mempengaruhi pola finansial kita? Apa kita selalu mengalah terus sama orang tua, sedangkan ortu punya mindset berbeda pendapat itu melawan? Monggo Gus. Tanyakan dulu, bisa dihadirkan langsung dengan si penanya. Saya harus tanya dulu sebentar. Ya. Mike, ya. Monggo, Pak David. Buka. Saya Gus. Iya. Yang tanya seperti itu. Usia orang tua berapa? Ya udah 70-an, Gus. 70-an ya. Beliau masih punya kekuasaan atas diri jenengan, artinya masih mampu. Kalau ini sih lebih ke dominan ke ibu ya, Gus ya. Masih punya beliau kekuasaan. Ibu usia berapa? Ibu sekitar 68-an lah. 68 ya. Masnya kalah memang secara apa ya namanya, dominasi emosi kalah sama ibu sama bapak. Saya. Iya. Saya sih karena mungkin dari kecil sudah berusaha berbakti ke orang tua, ngabdi seperti itu. Jadi kadang ya walaupun kadang orang tua ngomel atau gimana, berusaha manut aja seperti itu gitu. Iya, baik. Kalau orang tua itu persoalannya berbeda dengan orang umum. Jenengan mau di orang tua mau memarahi jenengan tiap hari, dia nggak ada dosanya. Soalnya apa? Anak itu disuruh mengganti biaya cekok waktu bayi aja nggak bisa kan? Itu loh. Jadi memang posisi orang tua itu sangat tinggi di depan anak itu. Martabatnya sangat tinggi, luar biasa. Makanya orang Jawa bilang orang tua itu Gusti Allah keton. Allah yang terlihat itu wujudnya adalah wujud orang tua. Itu wujudnya adalah wujud orang tua. Makanya orang tua itu kemudian punya nilai yang sangat tinggi di depan Allah. Kalau kita membenci orang tua sedikit di dalam hati, walau kita itu langsung itu. Makanya kalau dengan orang tua, ya kalau dengan orang tua, selagi anak mampu mengalah, mengalahlah. Ya, mengalahlah. Sekalipun orang tua toksik, mengalahlah. Gitu. Memang kita harus betul-betul menjadi hamba saya, beda dengan tetangga. Dan ingat loh, orang tua itu beda dengan mertua. Orang tua itu beda dengan mertua. Kalau mertua itu orang tua, tapi cuma secara darah. Supaya, karena kita sudah menikahi anaknya, putrinya, makanya supaya kemudian nasabnya terjaga, darahnya terjaga, kita tidak boleh kawin dengan mertua kita sendiri. Makanya kemudian mertua itu dikategorikan dalam fikih sebagai orang tua kita. Tapi secara karma, itu beda. Karena apa? Mertua itu orang yang sebetulnya tidak pernah punya jasa apa-apa terhadap diri kita. Membesarkan kita nggak pernah. Membiayai kita juga jarang, mertua nggak pernah. Kayak gitu loh. Makanya kalau pertarungannya dengan mertua, itu tinggal siapa yang banyak salah. Kalau mantunya banyak salah, yang si mantu yang kemudian kualat. Kalau kemudian mertuanya yang banyak salah, ya biasanya mertuanya yang kualat. Makanya banyak juga kan orang yang menemukan kesuksesan setelah bertarung dengan mertuanya sendiri. Tapi beda kalau dengan orang tua kandung. Kalau orang tua kandung itu mutlak memang. Dia itu mutlak harus kita beri kebaktian. Karena apa? Sejelek-jeleknya orang tua, dia yang sudah menyusui kita. Beliau yang sudah menyusui kita. Beliau yang sudah ganti popok kita. Beliau yang sudah nyebokin kita dengan gratis.
beliau yang sudah membiayai kita. Makanya sedapat mungkin anak itu memang harus merendahkan diri, merendahkan hati di depan orang tua. Harus. Kecuali pada saat-saat yang sangat terpepet. Umpama, sampai kemudian perbuatan orang tua yang toksik itu betul-betul membahayakan kehidupan kita. Contohnya, kita punya uang 1 juta, belum ngasih sama istri. Loh, kok diminta semuanya? Nah, ini kan namanya posisi di mana kita itu seolah-olah diberi sikap toksik oleh orang tua sampai merugikan diri kita. Nah, posisi-posisi itu kita itu punya hak untuk membela diri. Gitu. Silakan kita membela diri, tapi membela dirinya pun harus dengan cara-cara yang ma'ruf, jangan sampai menyakiti orang tua. Seperti itu. Nah, kalau melihat usia, usianya sudah orang tua sudah yang bapak sudah 70, ibu itu 68. Ya. Ibu itu 68. Ya, gitu. Ini adalah usia-usia yang sudah tidak produktif lagi. Ya. Usia yang sudah tidak produktif lagi. Sebetulnya kalau Mas sedikit punya rasa galak, ibu juga takut karena sudah usia 68. Tapi dengan orang tua jangan seperti itu. Kalau Mas masih bisa berbakti dengan cara mengalah, mengalahlah. Yang penting pelanggarannya apa? Tidak sampai merugikan hasil kepada diri kita. Umpama kita punya gaji, misalkan ya 1 bulan 5 juta, diminta semua. Atau kemudian beliau itu punya hutang, kita terus yang suruh bayar. Sudah dilunasin hutang lagi, hutang lagi. Nah, kalau sudah memasuki area-area yang seperti itu, ya kita ambil sikap, ya sikap tegas, tapi bukan sikap marah, bukan sikap menjagai batas, menjaga hak-hak kita, sebatas menjaga harga diri kita. Tapi kalau masih bisa dengan cara merendahkan diri, itu jauh lebih baik merendahkan diri di depan orang tua. Sudah, kita harus merasa sebagai hamba sahaya. Nanti balasan dari Allah akan jauh lebih besar, ya. Balasan dari Allah akan jauh lebih besar kepada anak yang total, walaupun disakiti seperti apapun oleh orang tua, tetap mengalah, itu balasannya kepada dari Allah akan jauh lebih besar. Karena apa sih? Karena seburuk-buruknya orang tua, kita ganti biaya pokok saja nggak bisa, kita ganti biaya cebok saja nggak bisa, apalagi mengganti biaya makan, mengganti biaya menyusu, ya, mengganti biaya pendidikan, kita nggak akan pernah mampu membalas jasa orang tua. Begitu. Paham ya, Mas ya? Nggih, Gus. Nggih, nggih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Gus. Nah, terakhir nih, Gus. Pertanyaan terakhir ya, Gus ya. Dari Pak Munir. Gus mau tanya, kalau penghasilan masih pas-pasan, tapi nggak mau terjebak sikap ngirit yang bikin rejeki seret, gimana cara menyikapinya ya, Mas Nurdun? Jebakan rasa irit, ya, jebakan irit, itu sebetulnya yang namanya irit atau tidak irit, itu tergantung kepada kemampuan diri kita punya rasa happy atau tidak dalam mengeluarkan uang. Jadi yang harus dibangun adalah rasa happy mengeluarkan uang. Bukan masalah dia boros atau tidak. Boros itu jelek, sama dengan irit, boros itu. Gitu loh ya. Yang namanya sifat takdir irit dengan sifat israf boros, itu sama-sama jeleknya, sama-sama memiskinkan. Makanya, jangan kemudian kita jangan irit, kemudian ditafsirkan berarti kita harus boros, itu salah. Tafsirannya bukan kita harus boros, bukan. Kita harus happy mengeluarkan uang. Harus happy mengeluarkan uang. Berarti, ya, permasalahannya adalah kita mengeluarkan uang itu dengan rasa bahagia atau tidak. Nah, orang yang penghasilnya masih pas-pasan, kemudian ingin keluar dari sikap irit adalah membangun rasa happy mengeluarkan uang. Sering-sering kalau mengeluarkan uang itu dengan rasa bahagia. Jangan dengan rasa terbatas. Contohnya, kita beli ini. Seret. Dengan rasa bahagia, alhamdulillah ini, alhamdulillah pagi ini walaupun saya miskin, tapi saya masih bisa ngasih rezeki sama orang lain. Karena kalau kita belanja, kita sedang ngasih rezeki sama orang lain. Ini kan adalah cara-cara bagaimana kita membangun rasa bahagia saat mengeluarkan uang. Jadi, yang perlu dibangun adalah rasa bahagia saat mengeluarkan uang. Jangan dikira kemudian, ajaran jangan irit,
kemudian berarti kita harus boros. Salah. Boros itu posisinya sama dengan irit. Gitu loh. Cuman kalau kita dibilang jangan, karena yang paling banyak ngomong jangan itu kan saya. Ini pasti pesertanya sering ngikutin tulisan saya, kalau enggak ngikutin YouTube saya, itu pasti ini. Itu ya. Kalau kita kemudian ada omongan jangan irit, itu artinya apa? Bukan berarti kita harus boros. Tidak, jangan ditafsirkan berarti kita harus boros, jangan. Ya. Tapi apa? Kita berlatih happy dengan pengeluaran uang. Nah, orang happy dengan keluar uang itu adalah kita orang yang punya rasa bahagia saat keluarkan uang. Kita kan sering ketemu anak, ya, uang mungkin pas-pasan tinggal 100 ribu. Pagi-pagi anak minta biaya semesteran kuliah. Uang dikit-dikit, ya gitu ya. Uang lagi dikit-dikit, dimintai terus. Nah, ini kan orang mengeluarkan uang dengan rasa kesal. Seharusnya, lah sudahlah, nggak apa-apa sana, ini 100 ribu dipakai, besok juga ada lagi. Ini namanya orang mampu mengeluarkan dengan rasa bahagia. Jadi intinya kita menemukan rasa bahagia di dalam mengeluarkan uang. Kalau saya, cara saya itu kemudian saat punya rasa eman-eman keluarkan uang sehingga memicu rasa irit, memicu sikap irit. Kalau cara saya itu membangun rasa bahagia itu biasanya apa? Dengan sugesti kepada diri saya sendiri, besok pasti ada lagi. Kayak gitu. Saya keluarkan uang, ah besok juga ada lagi. Atau kemudian, ah nggak apa-apa lah, saya ngasih rezeki sama orang lain, nanti saya rezeki saya juga semakin banyak. Kalau tidak, saya omelin uangnya. Saya pegang. Saya omelin kok. Sana lepas, saya kaya kok. Saya marahin uangnya itu loh. Gitu ya. Itu mas ya yang tanya ya, bapak-bapak yang tanya. Itu, pegang uangnya. Iya, sana, kamu pergi. Saya kaya kok. Kayak gitu. Saya kaya kok. Marahin aja tuangnya itu. Itu untuk membangun spirit di dalam hati bahwa saya tetap bahagia saat kondisi-kondisi terpepet, adalah saat kondisi-kondisi uang itu pas-pasan. Gitu. Yes. Ini memang segala-segala yang disasar itu rasanya ya, Gus. Iya. Mau teknisnya kayak, karena banyak orang niru teknisnya, lupa ngopi rasanya ya gitu. Betul. Gitu. Itu. Jadi salah pasang rasa. Cuman mereka belum tahu teknik. Sama aja orang sholat duha. Kalau dalam Islam ini ya. Kalau saya tahu sih Mbak Isabel itu non muslim. Jadi kalau dalam Islam, ya dalam Islam sama saja diajarkan teknik untuk sholat duha. Katanya penarik rezeki. Nah, tapi kan kemudian pas apa enggak rasa yang diunggah saat kita sholat duha. Nah, rezeki itu rasa yang harus diunggah adalah rasa berharga, rasa bahagia. Nah, kita sholat duha dalam kondisi berdoa kepada Tuhan dengan rasa kekurangan, rasa menderita. Ya Allah, hutang saya banyak, saya kasih uang yang banyak. Nah, ini kan rasa yang diunggah adalah rasa kekurangan. Ya sudah, duhanya enggak berfungsi normal. Dikarenakan apa? Salah unggahan perasaannya. Gitu. Seharusnya orang duha untuk memberikan rasa support, syukur kepada Tuhan. Saya sholat duha, ya Allah. Ya. Tapi saya sudah cukup rezeki saya. Alhamdulillah, saya sudah banyak dikasih karunia oleh Allah. Kemudian kita lakukan sholat duha. Nah, kalau kita melaksanakan sholat duha dengan acuan rasa seperti itu, nah di sini baru duhanya menarik rezeki. Loh. Kalau duhanya kemudian rezekinya seret terus, pasti unggahan rasanya yang berbeda. Karena segala hal itu kalau dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Segala aktivitas itu tergantung kepada niatnya, yaitu rasa di baliknya itu apa. Yes. Ini menarik ya. Gitu ya. Ini memang bahasa semesta itu bahasa rasa gitu katanya ya, Gus ya. Yes. Nah, Gus, ini udah hampir 2 jam kita bersama, mungkin penutup Gus, penutup di Zoom inilah Gus, gitu ya. Ya kalimat penutup Gus, monggo silakan Gus Banan. Ya, kepada teman-teman semua yang hadir di Zoom meeting malam ini, sekali lagi belajar sama saya itu harus menggunakan kecerdasan, ya harus menggunakan kecerdasan. Kalau tidak menggunakan kecerdasan, saya juga tidak bisa menyampaikan segala hal secara luas karena capek. Yang kedua juga karena kemampuan saya untuk menjelaskan juga terbatas. Makanya harus cerdas sendiri.
seperti tadi saya bilang, hargai diri kamu supaya kamu itu menemukan berlian finansialnya untuk menarik uang. Waktunya tersinggung, ya tersinggung. Waktunya marah, ya marah. Waktunya memaafkan, memaafkan. Waktunya memohon ampunan, memohon ampunan. Waktunya merendahkan hati, ya kita harus merendahkan hati. Itu loh. Karena orang merendahkan hati juga hakikatnya adalah orang yang sedang, apa namanya? Hakikatnya adalah orang yang sedang menghargai dirinya sendiri. Tapi kita harus cerdas. Akhirnya tidak kemudian, wah biar saya kaya, saya harus marah-marah. Saya harus bangga-banggaan. Saya harus punya keinginan ini. Tidak juga seperti itu. Harus cerdas. Demikian pula, mungkin yang sering baca tulisan saya, pasti mengenali saya itu anti-irit. Ya gitu kan? Saya pasti anti-irit. Demikian pula juga harus menggunakan kecerdasan sendiri. Itu loh. Karena apa? Saya nggak bisa dituntut. Kalau dengan jatuh miskin semuanya, saya nggak bisa dituntut apa-apa. Ya gitu kan? Nah, makanya ya harus cerdas, harus bijaksana. Yang jelas, hidup ini, ya hidup ini, yang namanya karakter uang, itu adalah karakter bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Saya ada teman, dia itu seorang selebgram di Jakarta. Foto model lah, karena jadi selebgram, akhirnya karena sudah jadi foto model. Gitu ya. Itu beliau itu, apa namanya, mengikuti cara-cara hidup dengan cara hemat, dengan cara prinsip menabung, dengan cara marketing yang tinggi. Hidupnya acur-acuran. Kebetulan ketemu sama saya yang ngajarin jangan irit, ngajarin belanja yang happy, macam-macam lah. Sering jalan-jalan mall, macam-macam. Ketemu saya, dia amalkan itu. Ternyata pas dengan dirinya, karakter dirinya. Rezekinya menggeludah akhirnya. Loh, saya suka happy, sekarang happy belanja, kok malah rezeki saya menggeludah. Karena pas dengan dirinya. Tapi ada juga orang yang kemudian dia itu karakternya beda. Orang yang punya rasa miskin besar kalau nggak punya tabungan. Punya rasa miskin besar kalau nggak punya pegangan uang. Misalkan. Misalkan karakternya Mas Arief Rahutomo itu guru ilmu literasi dari Jogja. Beliau harus selalu punya standby, punya tabungan di apa namanya, di rekening. Harus punya uang di rekening. Harus punya uang banyak di rekening. Nah. Kemudian ada orang-orang yang karakternya seperti itu. Berarti kan orang yang punya karakter seperti itu dipakai karakter saya tidak cocok. Makanya finansial, persoalan uang kita adalah persoalan bagaimana mengenali diri kita sendiri. Sama saya belajar, timbalah ilmunya. Kalau cocok, gunakan. Kalau tidak cocok, tinggalkan. Yang penting saya jangan dicacimaki. Kalau saya dicacimaki, disalah-salahkan, coro sing abe. Kayak gitu ya. Saya sebenarnya saya jangan disalah-salahkan. Tapi harus sadar. Ya. Saya pesan, harus sadar. Karena apa? Diri Anda semuanya dengan saya itu karakter yang berbeda. Itu karakter yang berbeda. Belum tentu ilmu saya cocok. Contohnya tadi itu. Kalau ilmu saya digunakan oleh orang yang kemudian harus punya tabungan, enggak jadi. Kalau karakter saya, biasa saya rekening cuma isi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu persoalan biasa. Dan itu tidak mengganggu sama sekali dengan rezeki saya. Dan ya nyatanya tetangga kanan kiri ya nggak ada yang nyebut saya orang miskin, itu nggak ada, gitu loh. Walaupun sebenarnya saya nggak pernah punya tabungan, ini diri saya loh. Lah ada orang-orang yang sama karakternya dengan saya itu banyak. Dewa Eka Prayoga itu kemarin kan baru pamer rekeningnya cuma isi 1 juta, iya kan? Ya karena karakternya sama dengan saya. Tapi ada orang yang karakternya beda, makanya bukan harus mutlak mengikuti saya, tapi apa? Tugasnya adalah kenali dirimu. Kalau memang dengan cara berhemat Anda semuanya maju, saya suka senang. Karena orang yang sudah maju hidupnya, sudah minimal tidak merepotkan orang lain, sudah titik. Duitnya banyak, walaupun berhemat, itu jauh lebih bagus daripada apa? Uangnya habis-habisan, tapi merepotkan orang lain. Jadi tugasnya adalah mengenali diri kita sendiri-sendiri. Dan karakter finansial, itu masing-masing orang itu sendiri-sendiri. Maka kenali di sini. Begitu. Jadi jangan mutlak gitu. Saya takut terjebak iblis. Begitu. Ya. Yes. Oke. Okay. Baik, Gus Banan, terima kasih banyak waktunya malam hari ini untuk sudah berbagi ya bareng-bareng teman-teman gitu ya.
Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum follow Gus Banan ya di medsosnya, banyak di TikTok, Facebook, Instagram. Telegram juga ya, ada. Nanti cari aja ya. Namanya sama semua ya Gus ya, Muhammad Nurul Banan. Muhammad Nurul Banan, ya. Sama semua gitu ya. Dan ini banyak ucapan terima kasih Gus Banan gitu ya di fitur chat di ya. Chat, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Gus Banan, terima kasih. Dan teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman, terima kasih banyak juga atas kehadirannya gitu ya. Kita belajar banyak dari Gus Banan pada malam hari ini gitu ya. Yang paling penting adalah temukan rasanya gitu ya. Kenali diri, gitu. Temukan rasa sendiri. Yes, ya. Yes. Kalau di Kristiani Gus, nah gantian nih Gus. Kalau di Kristiani itu ada namanya setiap hari kita perlu merasakan yang namanya buah-buah roh. Kalau perilakunya tidak menghasilkan buah-buah roh, nah itu berarti ada yang keliru. Rohnya itu ya. Rohnya itu ya. Gitu. Sukacita, damai, sejahtera gitu ya. Itu perlu diunduh dan diupload gitu kalau kata Gus Banan ya. Ini banyak banget. Terima kasih Gus atas sharingnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada malam hari ini gitu ya. Mohon maaf jika ada salah kata gitu ya, dan kita bisa bertemu lagi di Zoom bareng Lompatan Hidup di waktu-waktu mendatang gitu ya. Kita setiap Kamis ada Zoom seperti ini, dan terima kasih sekali lagi buat Gus Banan dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya meeting ya teman-teman. Terima kasih.